Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah bisa bergabung. Udah banyak yang hadir, Dek. Udah banyak kayak ini 100. 100, alhamdulillah. Kita masih nunggu ya. Selamat datang kepada seluruh peserta dalam Jarawet Conference, The Role of Education in Pandemic Situation, and Introduction about the Pakar Pendidikan Jurnal, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa, Universitas Negeri Padang. Seiring balam Joe Barabah, Barabah lalu balaman, Pucuk Cimpago orang patahkan. Seiring salam nanju sambah, sambah lalu salam kembali. Ampun Jorela kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Subkoordinator MPIK Universitas Negeri Padang. Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Rahadian Zainul, S.Pd., M.Si. Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Bapak Rifdarmon, S.Pd., M.Pdt. Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Bapak Wawan Purwanto, S.Pd., M.T., PhD. Ketua Umum Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Saudara Adi Chandra beserta jajaran. Dan yang kami banggakan, panitia, peserta dan tamu undangan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara web conference The Role of Education in Pandemic Situation and Introduction about the Pakar Pendidikan Jurnal, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Minggu 31 Oktober 2021, dimulai. Mengawali acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an kepada saudara Rohana Indah Panjaitan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tanfasuhu fil majalis
Fafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qilan syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhalladhina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqah dhalika khairul lakum wa athhar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars PPIPM.
Laporan Ketua Pelaksana Web Conference, The Role of Education in Pandemic Situation, an introduction about the Pakar Pendidikan Jurnal, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa, Universitas Negeri Padang. Kepada Saudara Muhammad Arvinda, disilakan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It will be using English here because we have a speaker from other country. So the first and foremost, praise to be Allah subhanahu wa ta'ala because of his blessing and favor. We were all able to attend the web conference with the team, The Role of Education in Pandemic Situation and Introduction about Pakar Pendidikan Jurnal via virtual Zoom, of course. And salat and salam. Don't forget to pour out our Lord, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which has brought us from the ancient times of darkness to the era of bright light as we feel today. All right, the Honorable Rector of Universitas Negeri Padang, Professor Kennedy, MPD, PhD, the Honorable the Third Vice Chancellor, Dr. Anda Indra Sharifuddin, MSc, PhD, the Honorable Mr. Wawan Purwanto, SPD, MT, PhD, as PPPM Advisory Lecturer, the Honorable Mr. Riff Darmon, SPD, MPD, as a PPPM Advisory Lecturer, Honorable Dr. Rahardian Zainul, SPD MSE, as a PPPM Advisory Lecturer, and also our speakers, Ms. Rahayu Sri Wahyuni, and also Dr. T. Zikyong as a speakers. Then the Honorable Chairperson, Mr. Adi Chandra, and all invited guests of UNP Student Activity Units, or UKAIM, UKAIM, which we are present. And what we are proud of is all of the participants of the web conference who have attended today. First of all, I would like to thank all committee members who have worked so hard to make this even a success. And on behalf of the committee, I also apologize if there are still shortcomings in the implementations of this event. All right, ladies and gentlemen, our agenda for today is a web conference with the theme The Role of Education in Pandemic Situation, an introduction about Pakar Pendidikan Jurnal. With this theme, we understand the role of education in the COVID-19 outbreak or during the new normal era. There are also many challenges faced by all circles of society when the COVID-19 outbreak, especially in the realm of education. So also at this time, publication is also a solution in generating ideas related to alternative routes to reduce problems during the COVID-19 outbreak. So it's very important that we understand journals and the world of publication. I really hope that this web conference will bring out talented authors. So there may be many articles that will be appear afterwards. And the hope is that our web conference even today can run smoothly until the end. Maybe there are not much I can say. If there are mistakes in the word or attitudes, I feel so sorry and I apologize to Allah subhanahu wa ta'ala. I end it with wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Ketua Umum Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang kepada Saudara Adi Chandra, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini
kesempatan yang berbahagia. Kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk hadir dalam kegiatan web conference yang dilaksanakan oleh PPI PMUNP. Bersalawat kita kepada Nabi kita, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan antaran kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Negeri Padang, yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Subkoordinator MPIK Bapak Jumargus SPD, yang sama-sama kita hormati Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Rahdian Z, SPD, MSI. Yang kedua itu Bapak Wawan Purwanto, SPD, MT, PhD. Dan Bapak Ridharmon, SPD, MPDT. Dan yang sama-sama kita hormati pemateri dari web conference, dari Bapak TS Dr. TV Kiong dari Malaysia, dan ayunda kita yaitu Kak Rahayu Sri Wahyuni SPD. Dan yang sama-sama kita hormati Kakanda, ayunda, kakak dan abang, dan anggota PPI PM UNP yang telah hadir pada kesempatan kali ini, Uka Ormawa dan tamu undangan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Dan yang sama-sama kita banggakan, Bapak, Ibu, Kakak, Abang, dan rekan-rekan peserta yang mengikuti acara web conference pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini mengenai kegiatan web conference, itu apresiasi yang sangat besar kepada panitia yang telah mengangkatkan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Dan harapan dari kami, semoga dari panitia dan peserta nantinya dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir kegiatan. Semoga ilmu yang disampaikan, dari apa-apa yang disampaikan dari pemateri yang sangat luar biasa ini sendiri, dapat kita ambil manfaatnya dan pembelajaran untuk kita, sehingga ada manfaatnya nanti, baik itu ke pribadi kita sendiri dan untuk orang lain nantinya. Dan selanjutnya, mengenai kegiatan ini, semoga nanti bermanfaat dan menjadi impact untuk kita ke depannya, dikarenakan dalam kegiatan ini nantinya di PPI PM juga mengadakan sayembara artikel yang mana menjadi output untuk kita bersama dalam pelaksanaan ataupun menciptakan karya tulis yang dapat diterbitkan di jurnal itu sendiri. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang kepada Bapak Ridharmon SPD MPDT, disilakan. Kata sambutan Pembina Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang kepada Bapak Dr. Rahadian Zainul SPD MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Rektor Universitas Negeri Padang, Honorable Vice Rector, and all participants, special for speaker, and I appreciate all participants
to this conference. First, first of all, I'd like to express my special thanks to all of you. And as a supervisor of PPIPM, I am very happy for this conference, international conference. And I hope this conference will be success, and God bless to this conference. And special thanks to chairman of this committee, General Chairman Adi Chandra, and all committee. I say this very, very good, yes, for this conference. And I hope this meeting, this conference, can give many benefits for our intellectual development and connecting to the others. I don't want to take a long time to this moment. I hope all participants will be enjoy and get many, many advantage. For honorable speaker from university, I hope, thank you very much for you join for this international conference. And that's all my statement. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan, Subkoordinator MPIK Universitas Negeri Padang, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Jumargus SPD, disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Negeri Padang, Profesor Gadi SPD, UPD, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Telenda Sarifuddin, para pembina PPIPM yang barusan hadir, Bapak dan Ibu, teristimewa untuk Bapak Dr. Rahadian. Salam hormat saya selalu kepada beliau. Yang sama-sama kita hormati para Ketua PPIPM, Saudara Adi Chandra. Teristimewa juga untuk adik-adik pagi ini, Ketum yang dan rombongan serta tim yang sudah mempersiapkan kegiatan yang bergengsi ini, web konferensi ini. Tentu saja dalam hal ini kita memberikan gambaran yang sudah diarahkan oleh Bapak Dr. Hadian selaku pembina PPIPM. Tentu saja sebelum kita lanjutkan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah pagi yang cerah ini dan acara-acara yang kita tunggu-tunggu bersama bisa terlaksana. Selawat dan salam selalu kita sampaikan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini salam hormat saya selalu kepada Bapak Dr. selaku Dr. T. Dikyong selaku pemateri pagi ini dari Malaysia. Ini tidak mudah kita mendapatkan beliau dengan kesempatan yang banyak ini, karena waktu-waktu beliau mungkin dalam keadaan serba mengisi kegiatan yang lain. Tentu salam hormat kita sampaikan selalu kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua sehat dan selalu dalam junjungan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk teristimewa juga adik-adik yang ikut pada kegiatan pagi ini, tentunya motivasi besar yang kita tunggu, kita harapkan bagaimana acara ini terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, adik-adik mendapatkan ilmu yang luar biasa. Karena web conference ini sering kita tunggu-tunggu acara ini. Bagaimanapun acara ini tidak hanya di Indonesia, tentu di luar Indonesia juga ikut dalam berpartisipasi dan kegiatan pada yang kita tunggu-tunggu ini. Salam dari Bapak WR3, beliau ada kegiatan di luar di Medan, jadi beliau titip salam juga untuk kita semua. Semoga acara PPIPM kedepannya di tahun 2020 dan program-program yang lainnya bisa terlaksana dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salam hormat dan saya mohon maaf segala kekurangan. Pak kecek orang lawak juo, ndak ada gadiang yang ndak retak. Tentu saja saya selaku manusia biasa mungkin dalam mengalami kekurangan serba kekurangan. Salam hormat saya selalu pada semua kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Yudi Ramawan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu, wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bakhi lil jalali, wajahikal karimi wa asmi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagunganmu, segala puji atas kemuliaanmu dan kekuasaanmu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Maliku, ya Kudus, kami agungkan namamu karena hanya Engkaulah Tuhan kami. Hanya kepadamu kami bersujud, hanya kepadamu kami bersyukur, dan hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di ruangan ini dalam acara web conference The Role of Education in Pandemic Situation and Introducing About Pakar Pendidikan Jurnal Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kepada kami pemahaman yang luar biasa dan mampu menerapkan ilmu yang kami dapatkan. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu rindu dengan pemberian-Mu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami,
limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hindarkanlah kami dari azab api neraka-Mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, acara web conference The Role of Education in Pandemic Situation An Introduction About the Pakar Pendidikan Jurnal, Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa, Universitas Negeri Padang, Minggu, 31 Oktober 2021, selesai. Saya Metria Diki Putra. Saya Aura Syifa Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di spin Maaf ya dek, izin ya semua. Saya izin live ya. Pak, izin dokumentasi ya. Dulu Pak. Oh, boleh, boleh. Ayo. Izin dokumentasi sebelumnya, Bapak dan Ibu. Silakan. Satu. Dua. Oke. Terima kasih sebelumnya, Bapak. Sama-sama. Selamat. Salam sukses selalu ya. Terima kasih banyak, Pak. Izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih suaranya? Yuni ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi teman-teman semua waktu Indonesia bagian Barat Indonesia. Dan good morning to untuk speaker kita, the Dr. T. Zekyong. Nah, sebelum Yuni masuk ke dalam sesi kita yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu web conference dengan tema The Role of Education in Pandemic Situation and Introduction about Pakar Pendidikan Jurnal. Wah, good morning, Mr. T. Zekyong. How are you today? Selamat siang ya, saudari moderator, kurato. Oh, okay. Sehat saja, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. How are you today? I'm doing Everything's fine. Good? I'm doing good. How are you? I'm great also. Thank you. Thank you. Okay, jadi selanjutnya kita juga ada pemateri yang sangat luar biasa. Speaker yang kedua yaitu Kakak Rahayu. Selamat pagi, Kak Rahayu. Ya, pagi Yuni. Halo, apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Udah semangat ya, Kak, untuk menyampaikan ilmu-ilmunya pada pagi hari ini? Insya Allah semangat. Oke, baik. Terima kasih.
Nah, sebelum Yuni lanjut, Yuni akan perkenalan diri dahulu. Sebenarnya udah disebut-sebut ya. Let me introduce myself. My name is Yuni. I'm as a moderator to guide this conference today. Kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu dari Dr. T. Zekyong. Sebelumnya Yuni akan membacakan CV terlebih dahulu agar teman-teman di sini semuanya mengetahui nih kalau betapa luar biasanya pemateri kita pada hari ini. Yang pertama itu ada Dr. Tezekyong. Dr. Tezekyong obtained his first degree in Bachelor of Technology with Education Civil Engineering at the Faculty of Education University Technology Malaysia in 2002. Then he completed his master's degree in technical and vocational education at University Technology Malaysia also in 2004. He obtained his PhD in technical and vocational education at University Tun Hussein on Malaysia in 2013. His PhD research focused on higher order thinking skills and Busan mind mapping. Currently, he is the chief editor for the Journal of Technology and Humanities and a member of the editorial board for the Journal of Technical Education and Training. He also joined the assessment in teaching and learning. And the last one, and Journal of Vocational Education Studies. Dr. T published around 100 publications comprised of the journal, proceeding book, research book, the book of chapter, policy, and copyright. Sangat luar biasa ya, kalau kita lihat dari CV Dr. T Zekyong. Nah, untuk tanpa memperpanjang kata pembukaan, kita langsung saja dengarkan nih penyampaian materi dari Dr. T. Zekyong mengenai the role of education in pandemic situation. Nah, pada dokter, dipersilakan. Ya, terima kasih. The time is yours. Selamat siang saya ucapkan kepada semua. Terima kasih pada moderator kita, Saudari Kuratul Akumi. Dan special thanks to our MC, Saudari Aura Shifa and Saudara Metria Diki Putra. And to our chief executive, Saudara Arvinda. And Chairman of PPIPM, Saudara Chandra, tidak lupa kepada Saudara Ikwan yang banyak berurusan sama saya, dan kepada Bapak Dr. Rahadian Zainu, Bapak Jurmagus, dan Bapak Dr. Hendra Sharifuddin, thank you very much for this invitation to me for today's sharing session. So I'm so glad that I believe this is my third time with you, MPE. I'm so glad to have this sharing session again with everyone. So, Saudari Kuratul, can I start sharing my presentation now? Okay. Yeah, hello, doctor. Yes. I believe that my slide is visible to everyone. Yes, of course. Okay, good. So I would like to start now. Thank you very much for the introduction. Okay, please. Let me hide the floating bar. Okay. So again, selamat siang saya ucapkan kepada semua, kepada dosen-dosen dan juga participant yang bersama pada pagi ini. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi. Saya adalah Dr. T. I'm the head of department for Global and Cooperation, Malaysia Research Institute for Vocational Education Training, MyRivet. Selain menyandang jawatan di MyRivet, saya juga adalah dosen di Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational University Tun Hussein Malaysia. So today, basically, I will be talking on the topic given, role of education in pandemic situation. To be more specific, I will be discussing the pedagogy, teaching and learning approach, at the same time, four C's and learning style. So without further ado, I will go straight away to the main topic of today's discussion or sharing session. So it's on pedagogy teaching and learning approach. So sebelum kita pergi lebih lanjut untuk bahagian pendekatan pedagogi, adalah lebih bagus jika kita kenali dulu iaitu teaching and learning continuum. Saya yakin rata-rata dosen sudah begitu biasa dengan perkara ini. Bermula daripada pedagoginya, kemudian ke andragoginya,
kemudian ke hutagoginya. Sudah pasti kita ada gogi yang lain seperti pedagogi dan cybergogi. I won't be talking much on pedagogi and cybergogi. A little bit briefly on pedagogi and andragogi, and today we will focus specifically on hutagogi, relevant to our pandemic situation nowadays. So apakah itu pedagogi? Pedagogi refers to learners' maturity and autonomy requirement are very low, while instructor control the courses and structuring required at high level. Bermaksud penguasaan ke atas kandungan pembelajaran dan juga kurikulumnya pada pelajar itu adalah pada tahap yang sangat minimum untuk pendekatan pedagogi berbanding dengan gogi yang lain, di mana dosen atau gurunya adalah berperanan lebih tinggi untuk memastikan kurikulum dan juga struktur kaedah pendekatan pengajarannya. Dan pergi kepada andragogi, lebih fokus kepada cultivation. This is where the competency is developed, linear design and learning approach. Students are teach to learn the content while the learning process are more on structured learner directed. So di sini juga penekanan dan juga pemberatan itu lebih kepada pengajar juga berbanding dengan pelajar. Dan perumpamannya lebih mudah jikalau dikatakan pedagogi itu seringkali dilaksanakan di peringkat sekolah rendah, manakala andragogi itu di peringkat sekolah menengah, dan hutagogi itu adalah pada peringkat yang lebih dewasa. So hutagogi focuses on realization. Okay, this level requires high level of learner maturity and autonomy with minimum instructor control and course structure. Bermaksud di sini pelajar itu mempunyai kebebasan dan juga peluang untuk menetapkan hasil pembelajaran sendiri, mempunyai kesedaran untuk belajar yang lebih tinggi, pengawalan ke atas kandungan dan juga hasil pembelajaran itu sendiri berbanding pengajarnya yang mengawal dan menyusun atur skalanya. So di sini memandangkan PPPIM tu adalah pelajar-pelajar yang sudah dewasa, maka adalah begitu bagus sekali kalau pendekatan hutagogi ini dapat diamalkan dalam kalangan pelajar daripada S1 sampai ke S2 maupun sampai ke S3 ya. The students are teach to understand how they learned with non-linear design and learning approach. Bermaksud pengajaran dan pembelajaran itu tidak berlaku dalam linear. Okay, secara sistematik ataupun teratur. Maksudnya pelajar mempunyai kebebasan bisa berbincang dengan dosennya ataupun pengajarnya untuk menetapkan aktiviti-aktiviti yang pada penghujungnya mampu mencapai hasil pembelajaran, iaitu output yang dikendaki. So they are more responsible in their learning, including on what is taught and how it is learned. Saya yakin pelajar yang S2 dan S3 itu sebenarnya sudah melalui proses pembelajaran hutagogi ini, kerana pelajar-pelajar ini harus lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. So it's more on self-directed learning that the students should be independent, tidak bergantung banyak ataupun sepenuhnya kepada dosennya untuk melakukan khususnya penelitian risetnya. So the learning has to be towards self-directed, as I mentioned earlier, that lead to self-determined learning. So pelajar itu harus mempunyai kesedaran diri untuk menetapkan hasil pembelajaran dan juga matlamat yang ingin dicapai pada penghujung pengajian, sama ada di sesi semesternya atau penghujung pengajian itu sendiri. But of course, they need to discuss with their lecturers, their docent and their educator and so on. The teaching style has to shift from teaching-centered learning to student-centered learning. Di sini yang kita sering bahaskan dan perdebatkan di mana bahawa 21st century learning ini harus berfokus kepada berpusatkan pelajar itu sendiri berbanding berpusatkan guru ataupun berpusatkan pengajar. Dan kita yakin dan kita telah dibuktikan dengan begitu banyak penelitian riset hasil kajian itu, di mana berpusatkan pelajar itu sebenarnya lebih menyeronokkan dan juga menggembirakan pelajar-pelajar itu dalam proses pembelajaran berbandingkan kita berpusatkan guru yang mengutamakan interaksi satu hala. So the role of teachers also shifted towards supporting and guiding the learning process. So nowadays, I believe that we are moving towards on facilitating instead of teaching. So dosen-dosen dan juga pengajar lebih berperanan, memainkan peranan sebagai seorang fasilitator berbanding sebagai seorang pengajar.
sebenarnya menjadi fasilitator mungkin pada pandangan pelajar itu, dosen ataupun pengajar itu kerjanya mudah kerana hanya facilitate, tidak perlu mengajar begitu banyak. Tetapi hakikatnya, saya ingin berkongsi dengan pelajar-pelajar, meluahkan perasaan isi hati dosen-dosen, itu sebenarnya menjadi fasilitator ini jauh lebih mencabar dan jauh lebih payah, susah kerjanya. Kerana saya ingin beri contoh, apabila kita facilitate the student to certain learning or activities, the dosen themselves need to do the preparation much earlier, more. Persediaan yang rapi harus dilakukan oleh dosen. Jikalau tidak, bagaimanakah aktiviti-aktiviti yang disediakan oleh dosen itu boleh tercipta dan diberi kepada pelajar itu? Dan dibayangkan di mana bahawa jikalau pelajar itu diminta untuk mencari bahan-bahan tertentu secara kendiri, dosen itu harus mencari bahan-bahan itu terlebih dahulu. Dan dosen harus menguasai ini terlebih dahulu sebelum pelajar-pelajarnya mendapati sumber itu dan kemungkinan besar bertanyakan soalan kepada dosen. So in maksudnya secara ringkasnya, dosen itu harus melakukan persediaan yang jauh lebih banyak dan lebih rapi berbanding hanya mengajar terus saja. Just imagine if the lecturer, the docent is teaching, not facilitating, meaning they can use the material, the same material repeatedly from semester to semester, and only teach by teaching to the students, it's enough. So frankly speaking, that becoming a facilitator is more challenging compared to a lecturer. So kita beralih kepada Hutagogi principles elements. So what is the principles of Hutagogi and the elements? So the definition of Hutagogi is the study of self-determined learning. Sekali lagi ditekankan bahawa pembelajaran kendiri. Harus ada kesedaran dalam kalangan pelajar itu sendiri bahawa mereka ingin mahu belajar dan mencapai sesuatu suatu output pada penghujungnya. So and applies a holistic approach to developing learner capabilities with the learner serving as the major agent in their own learning which occurs as a result of personal experience. So khususnya untuk pelajar S2 dan S3, kadangkala mereka rasa terbiar. Sebenarnya mereka bukan dibiarkan begitu saja. Because with this Hutagogi learning approach, they should set their goals, set their aims, their milestone with the monitoring by their docent. So dosen berperanan sebagai namanya pun supervisor kan, supervising their students. So by monitoring their progress from time to time. So jikalau pelajar itu terlencong, maksudnya tidak terarah kepada pencapaian objektif yang sebenar pada jalan yang benar, maka fungsi itu peranan sebagai dosen itu akan mengambil tempatnya, itu memastikan bahawa pelajar itu kembali kepada jalan yang benar. So what is the goal? The goal of the learning itself is towards self-directed for lifelong learning. Kenapa kita utamakan lifelong learning di sini? Kerana Hutagogi approach ini berkait rapat dengan lifelong learning. Kerana if you have your own awareness on learning, you know how to study on your own, this will be very benefiting yourself in future. Because selepas pelajar-pelajar harus berfikiran sedemikian, sama ada S1, S2 maupun S3, bukannya pembelajaran kita tamat apabila pengajian itu lengkap. Sama ada S1 sudah selesai, S2 sudah lengkap ataupun S3 sudah tercapai dengan jayanya. Adakah bermaksud kita tidak perlu belajar pada masa akan datang? Itu sudah pasti tidak berlaku ya. Di alam pekerjaan memerlukan seseorang individu itu walaupun sudah bergelar sebagai pekerja, tetap harus belajar. So how are we going to learn if we are not exposed to all these elements, this knowledge on self-directed learning? So adalah itu begitu penting sekali bagi pelajar-pelajar ketahui tentang pendekatan ini agar selepas keluar bekerja di alam pekerjaan masih tetap mampu untuk belajar. Dan nowadays because of the changing of the technology is very fast, so students
the workers are required to learn on their own to solve problem. So, jikalau majikan memerlukan kita untuk mempelajari sesuatu yang tidak pernah kita belajar, tidak pernah kita tidak pernah menguasainya, maka dengan pendekatan ini seharusnya kita tahu cara-caranya untuk belajar dengan dengan cepat dan boleh menyelesaikan masalah dan memastikan bahawa kerja kita tetap ada, tidak diberhentikan daripada majikan kita. So, the lifelong learning here is very crucial to everyone. And the aim is to produce learner with the qualities such as independent, creative, curiosity, resourceful, and able to evaluate. So, semua ciri-ciri ini adalah mencakupi kemahiran generik yang harus ada pada semua mahasiswa-mahasiswi. So, menjadi seorang yang begitu tidak bergantung kepada orang lain, seorang yang kreatif, seorang yang sentiasa ingin tahu, mencuba sesuatu yang baru, resourceful maksudnya kita mempunyai sumber yang banyak, ketahui bagaimana mencarinya, dan paling penting adalah kita mempunyai kemahiran untuk menilainya. Because nowadays we are talking about semua ilmu itu di hujung jari, just click at YouTube, Google, you can find all the information. But are we able to synthesize it? Are we able to evaluate? Are we able to differentiate which information is correct, that it's reliable? So di sini juga memerlukan kemahiran dan juga kematangan kita. So sekali lagi ia adalah match dengan ciri-ciri kutagogi, itu memerlukan kematangan seseorang pelajar itu ataupun individu itu. Dan what is the principle? Kutagogi state the need for the involvement of learners and partners in designing the learning content and process. This is the principles. And teachers, docent have to acknowledge the importance of informal learning. So nowadays we are talking about more on informal learning rather than formal learning. Yang berlaku di era pandemik ini, formal learning sudah dikurangkan kerana kita tidak mampu mempunyai situasi yang face to face secara fizikal. Banyak adalah di atas talian. Dan jikalau di dalam talian, pelajar-pelajar dan dosen akan menghadapi masalah dari segi jaringannya. Adakah jaringan itu cukup luas, cukup laju ataupun boleh dicapai oleh pelajar itu sendiri untuk melakukan pembelajaran dalam talian. So therefore, the informal learning nowadays play a crucial role, di mana pembelajaran secara tidak formal itu sudah lebih penting pada masa khususnya pandemik ini. Pelajar harus belajar secara informal untuk melengkapi pembelajaran formal di dalam pengajiannya. And it should be enabled rather than control it. Okay, so pelajar diberi kebebasan untuk belajar secara informal. Sebagai contoh, pelajar-pelajar boleh mencari bahan-bahan ataupun materi-materi di internet, di Google, di YouTube untuk membantu kefahaman ke atas topik yang dibelajari itu. Dan sebagai seorang pengajar, kita harus memberi kebebasan selagi pelajar itu menemukan sumber yang betul untuk dipelajari, di mana pada penghujungnya dapat mencapai objektif pembelajaran yang diingini. Sekarang kita melihat kepada elemen-elemen utama di dalam kutagogi. These are the six important elements that the students, and of course docent will understand, that the students should apply in their learning to make sure it is self-determined and it support lifelong learning. So daripada explore, ke create, ke collaborate, lepas tu kita ada connect, kita ada share dan kita ada reflect. Dalam slide ini digunakan anak panah, sebenarnya tidak perlu melalui proses ini. Ia boleh berlaku, maksudnya tidak semestinya berlaku dalam urutan dan juga tidak wajib berlaku kesemuanya dalam satu-satu pembelajaran ataupun pengajaran itu. Baik, kita lihat satu persatu apakah itu explore. Explore adalah non-linear searching for new path of learning, creation of a culture of learner discovery inquiry. So the keywords here is discovery and inquiry. Kita akan menerokai sesuatu perkara ataupun ilmu yang baharu secara kendiri. So we explore it ourselves. Sama ada melalui sumber-sumber, apa sekalipun sumber yang boleh dikecapi, maka kita boleh explore sendiri. So with this element, students are able to search the information fast. Dan selepas itu, kita boleh create.
Create refers to the development of new content by building upon what has been learned. So daripada pembelajaran itu kita boleh menghasilkan sesuatu yang baharu, di mana we are talking about, we are not focusing on a user anymore. We would like our students to become a creator in future. Di mana sudah pastinya pada permulaannya kita adalah user. Sebagai contoh, we are not YouTuber yet. Eh? We are not the creator content yet pada permulaannya. Tetapi lambat laun, selepas kita belajar meneliti sumber-sumber bahan-bahan di YouTube itu, dan jikalau kita sudah menguasainya, mempelajarinya, dan kita mampu melakukannya sendiri sebab untuk menjadi seorang creator, to create and to share the content later. So we move to collaborate. Kolaborasi ini juga adalah amat penting. Saya yakin daripada S1 sampai S2 sampai S3. Khususnya S1 didedahkan kenapa harus ada tugasan berkumpulan. Di sinilah sepatutnya kita memupuk iaitu kemahiran untuk kolaborasi, kemahiran untuk memimpin, kemahiran untuk bekerja dalam perpasukan, kerana kita tidak akan bekerja seorang pada masa akan datang. For sure we will have colleagues and friends to work together. So kolaborasi ini melibatkan kawan-kawan sama ada daripada satu kelas, kelas yang lain, institusi yang sama ataupun institusi yang luar. So pelajar-pelajar saya dalam kursus-kursus yang saya ajar, saya selalu galakkan mereka mempunyai kolaborasi dengan pelajar di luar section ataupun di luar universiti maupun di luar negara. Sama ada kita boleh, jikalau kita sudah mempunyai kemahiran untuk explore, we can explore all the expertise related to the courses or the content that we are learning on. So from there, you can always connect or collaborate with them. Boleh berkolaborasi dengan pakar-pakar ataupun pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus ataupun content yang sama untuk berbincang. Dan connect. Connect refers to effort in connecting with other both inside or outside the classroom to create a new network for supporting learning, creating personal learning environment for lifelong learning. So di sini kita harus berhubung juga dengan pihak di dalam maupun pihak di luar. Sebagaimana yang saya terangkan, ia adalah cross dan collaboration. Dan juga berkait rapat dengan share, di mana refers to a sharing of new content with others in the community, showcasing acquisition of skills and competency. So di sini ramai yang bermain TikTok dan juga post di dalam Facebook ataupun di YouTube ataupun di mana-mana platform, Instagram. So sepatutnya sharing itu kita juga harus menekankan kepada pembelajaran. Whatever you have learned, you should share it to others. So from there, jiwa pelajar itu harus kental. So dosen selalu memotivasikan pelajar, when you are sharing the content, please make sure you double check it. You did your best on the content during preparation. And you finalize it, you reflect it, you check it before you share it. So namun begitu, seperfect, sesempurna mana sekalipun, tetap akan ada teguran daripada individu yang lain. Mungkin ada yang akan mengecam. So that's why dikatakan pelajar itu juga boleh mengasah kekentalan jiwanya menghadapi komen-komen ataupun kritik-kritikan daripada individu lain ke atas sharingnya. So di sini, jikalau komen itu membina, benar, di mana kita boleh we can improve ourselves through the critics, through the comment, it's very good. So we should be strong enough, motivated enough to make changes or improvement. So kepada kritikan yang tidak membina, we need to learn how to avoid and just to ignore those comments. Okay. So lastly, the last element on Heutagogic approach is reflect. So most of the time, kita tertinggal elemen ini iaitu refleksi. Reflection is very crucial in any learning. So refleksi ini merujuk kepada selepas sesuatu perkara kita lakukan, kita harus muhasabah, kita harus membuat refleksi, memastikan double check sama ada perkara yang kita buat itu mendatangkan kebaikan, apa keburukannya, apakah kelemahan yang mampu kita perbaiki pada masa hadapan. So from explore to create, to collaborate, to connect and to share, you can always do reflection. Okay, so reflection, it's among the crucial element in Heutagogy approach.
So now we are looking on the methods. I believe this can be shared with the docent and the students themselves also. How are we able to explore? How are we able to create and for the following four elements? So ini adalah hasil penelitian riset bersama antara Universiti Tun Hussein Al Malaysia dengan Universitas Negeri Malang. So this is a research matching grant between Universiti Tun Hussein Al Malaysia and Universitas Malang. Ini adalah hasil penelitian riset yang kita dapati di mana kami mendapati bahawa methods and techniques that yang paling sesuai digunakan untuk mencapai setiap satu elemen, sebagai contoh adalah explore, kita mencadangkan menggunakan kaedah ataupun teknik problem solving, web quest, questioning, experiment, concept mapping. Untuk create, kami mencadangkan iaitu menggunakan kaedah ataupun teknik note taking, social media, case study, brainstorming dan juga mini research. So moving to collaboration, we suggest jigsaw, scaffolding, collaborative learning, cooperative. Collaborative and cooperative are two different things, and peer learning. And for connect, we suggest, recommend online assignment, writing to inform, ready to inform or webbing, negotiation and role play, explicit teaching or think, pair, share. I believe most of our docent know all these methods and techniques and apply it in our class. So for the last two elements, number five is share. We suggest to use debate, exchange view, discussion, e-learning platform, presentation and role play. And lastly, reflect, journal writing, reflection, learning logs, reflection essay, review, self-monitoring strategy, and lastly, self-assessment. So I have picked each one for one example, one method slash technique for each element. So perhaps if we have time, we can go through more detail. I started at 10:14 my Malaysia time, 9:14 Indonesia time. So I will do my best to finish everything within 1 hour. So now we are looking on this problem solving method under the element of explore. So what are the teaching and learning activities that support this element? So lecturers has to prepare a complex problem situation in written form. It can be based on actual real world program or simulation. During the class session, allocate appropriate time for the students to read and understand the situation. Again, that's why I say becoming a facilitator is more challenging. The docent, the lecturer need to prepare the situation first, right? They can't simply just walk in the class or online class to tell you to do things without preparation or the details. So number one is we define the problem. We ask the student to define the problem, then analyze the problem, establish criteria, followed by proposed solution and take action. There are small detailed steps for each big steps. So I won't go so detailed. Then we move to the second element is create. So the method or the technique suggested, among the suggested techniques and method is note-taking. So note-taking, so what do we do? So before we start the note-taking, dosen akan terangkan secara umum kepada pelajar tentang note-taking ini dan pelajar harus melakukan perkara-perkara seperti berikut, iaitu take down notes, summarize and paraphrase, number in band and bullet key ideas presented with each topic, aims for telegraphic, brief sentences, abbreviation and symbols and so on. Write legibly so their notes make sense to them. Later, edit as soon as possible. And after the learning process, students need to. So formulate test question. This is interesting, right? So I'm going to do this. I'm going to perform this this semester with my students. I will ask the student to formulate the test question themselves. So of course, I will check. Saya akan semak semua ada soalan itu benar, betul, dan juga mencapai hasil pembelajaran yang sepatutnya. So from the question, it's also good. I can have my bank, soalan bank kemudian. So daripada soalan-soalan itu, contohnya setiap pelajar akan menghasilkan 5 soalan dan lengkapi dengan jawapannya. Selepas semakan, saya akan masukkan dalam bank. So I will randomize, pick it.
So jikalau saya ada 30 orang pelajar, so each student with 5 questions, I will have 150 questions in my bank already. So hopefully all questions and answer are accurate. But eventually, as a docent, we will correct it if it is incomplete or not 100% accurate. So from there, we can always randomize pick 20, perhaps 30, to for our test or quiz preparation for the students. So the students will be happy, excited if their question randomly picked and being asked in the assessment, they will feel glad. Okay. So through the process, the student also learn themselves. So this is creating one of the activities that the student can create. It's not easy to create because they need to understand the content, only then they can create. So if we are based on the taxonomy of Bloom or either Anderson and Crowell, it highest cognitive process. Okay. So explain the information, make a reflection. If you realize through an activity, actually sometimes you cross to other elements. So make a reflection. Number three, we have crossed to reflection element in Hutagogi. So write a summary or write the review, review nightly or several times during the week, or reciting the materials also referred to reflect. Okay, so we move to number three, if I'm not mistaken, is collaboration. So the suggested technique is jigsaw. We have jigsaw one and jigsaw two. I believe some of the docents have already performed this technique with their students. So lecturers need to form the groups of 3 to 5 students or 5 to 6 students, no problem, per group. Think about having mixed group. This is very crucial. Having different types of students, their background. So mix of abilities, assertive or less assertive, active or less active students, gender, boys and girls. And this maximizes the benefits of the technique because they will learn from each other. Then give every student chances to be a group leader over time by taking, we rotate, okay? So each student will have a chance to become a leader. So I won't be talking on scaffolding. Scaffolding is the second proposed or suggested technique. So we move to connect. So we suggest online assignment. I believe with this pandemic situation, most of the docent use this online assignment, and all the S1, S2, S3 students will submit everything through online. Either it's through LMS or the easiest way through WhatsApp, WeChat or Telegram and so on. And we move to share. So through debate, exchange view and discussion, you can have this share element implemented in your classroom. So students are required to work together when playing in the teams. It is always recommended to cooperate and speak as much as needed. So pelajar-pelajar yang kurang aktif ataupun ciri-ciri dirinya adalah jenis yang pendiam ataupun segan ataupun malu akan digalakkan, diberi dorongan. We will motivate and encourage the student to speak as much as they can because we want this sharing element to be optimized in our teaching and learning activities. So based on the thought on an issue or topic, students must write individual speech. So kita secara tidak langsung memaksa pelajar itu menulis speechnya agar ia boleh dibacakan. Jikalau pelajar itu tidak dapat menghafal, tiada masalah, we can train them. Eventually, we hope that they can give their speech without referring to the notes. So analyze the evidence written in the speech, give arguments for both sides. The argument here plays an important role. So pelajar harus argue antara satu sama lain dengan keadaan yang sihat, iaitu hormat each other. Kita boleh mempunyai perbezaan dari segi fikiran, pendapat, tetapi kita harus wajib kita menghormati pendapat ataupun pandangan orang lain. Prepare the final speech for both sides, run the debate session. I believe debate is quite common among ourselves. Then we move to the last element is reflect. So we suggest journal writing. So lecturer needs to guide the student to look back at their learning experiences, increase their self-awareness. Selalu yang reflection ini saya yakin, pelajar-pelajar membuat mempunyai persepsi yang agak tidak tepat semasa menulis refleksi, especially if the docent asks the student to write a reflection on the course at the end of the semester. So seringkali pelajar akan tulis dosen ini pengajaran dia more on the characteristic of the docent.
by right, the student should focus on the content of the course. Okay, so this is the correct way on reflecting your thoughts at the end of the semester for a particular course. Dan bukannya menulis sesuatu yang tidak menyumbang ke arah penambahbaikan kursus itu. Okay. Then, okay, that is the first part of my presentation on Hyutagogi. Now, I would like to share more on Hyutagogi plus 4C. So, what is 4C before we merge it? So, learning skills in 21st century, that most popular learning strategy in today's environment always refer to 4C. So, 4C, there are critical thinking, creativity, collaboration, and communication. So, if you look carefully, the Hyutagogi elements also have some of these elements, right? So we have the collaboration, we have indirectly communication, critical thinking, and creativity. If you look carefully, for example, like explore, okay, through explore, you can increase your creativity and your critical thinking, and you have connect, you have collaboration, you have sharing. So all these also involve communication skill. But this is very specific based on 4Cs. So ini adalah penelitian riset yang UTHM lakukan bersama dengan UM sekali lagi with Universitas Malang, another research. So we propose these activities. So jikalau diperhatikan di sebelah kiri ini kita ada 4Cs, we have critical thinking, the first C. So these are the learning goals for 4C. They are 1, 2, 3, 4, 5. So student will be able to search for the information and discovery, followed by student is able to perform interpretation analysis. We map it with the related element of Hyutagogi. In this case, number one, the first goal is mapped with explore. Number four is mapped with create and so on. So we have the specific activities to support to achieve the learning goals, applying the element at the same time. Okay, and the learning goals for, and we apply it on a specific course. In this case, it's research methodology. So to get the problem statement, so we apply, we ask the students to explore issues based on previous literature using online, paper-based journal or conference, distinguish common and specific issues of research according to given articles, produce a list of research issues based on the given articles, justify whether found research issues are related to the proposed research. So moving to the second goal of 4C is able to perform interpretation analysis. We ask the student to do element explore as well. And the activities is select 20 related research articles, compare and contrast between their scopes and so on. And at the end, the students are able to determine the research scope. So this is the output of our research between UTHM and UM. Okay, so I won't be explaining one by one. So we have all these activities for the 4Cs. Number one is critical thinking, followed by communication, creativity, and we should have four. Critical thinking, collaboration, communication, and lastly, we have creativity. So this is to give, especially to the docent, and the students themselves also, if you want to practice by merging this Hyutagogical element with the 4Cs, with Hyutagogi itself also can. With the 4C separately also can. But if you can merge it two in one, it will be marvelous. Okay? On any subjects or courses you are learning. So because when you talk about Hyutagogical learning approach, it's more on the student themselves that create or to set their goals and learning objectives. So you can always propose this to your lecturers. After the lecturer verify it, agree, then you can perform the activities. So now we have moved to one case study. This is my master's students recently, her research on e-module, applying Hyutagogi teaching and learning approach in a specific topic, it's measurement tools. So let me share this, let me stop this sharing first because I need to show you for another. Okay, this is the website that I mentioned just now. Ini adalah hasil penelitian dalam proses oleh pelajar S2 saya.
di mana pelajar ini fokus ke atas pendekatan pembelajaran hutagogi, di mana integrate hutagogi in the activities, the learning process to achieve the learning outcome. So in her case, students are not, pelajar tidak menguasai topik ini. Maka pelajar S2 ini mengaplikasikan hutagogical approach di dalam riset ini untuk meningkatkan penguasaan ke atas topik ini. So basically, the topic's name is SEE10023. So laman utama, kemudian kita ada kandungannya, kita ada panduan e-module, we have topik dan aktiviti, penilaian dan juga informasi. Dan pelajar master saya, pelajar namanya adalah Aryati. So kita lihat sedikit ya. Untuk pengukuran di sini ada pengenalan, ada tujuan, ada objektif. Maklumat kursusnya adalah alat pengukuran with the code SEE 123. Di dalam ini ada maklumat tentang kursusnya dan juga topik-topik untuk seterusnya. Dan beralih kepada kandungan, kalau kita lihat di kandungannya meliputi unit pertama iaitu panduan penggunaan e-module. Second is the topic and activities. Number three is penilaian. Number four is information. So if we move to topic number one, ini adalah topik-topiknya iaitu ukuran dan ralat, peranti analog, peranti digital. So jika kita klik masuk dan kita akan masuk ke dalam objektif pembelajaran, we have the learning outcome, the learning objective, kita ada nota kuliahnya dan aktiviti pembelajaran. This is the most important part. By integrating, embed the hutagogi learning approach in the activities. Bahagian ini yang lebih mencabar, yang merupakan penelitiannya. Jika kita klik masuk dan lihat aktivitinya, iaitu pembelajaran hutagogi untuk topik 1.0 ukuran dan ralat, we realize that there are principle of hutagogi, the self-determined, and the element here, berhubung dan mencipta. Dan berdasarkan aktiviti ini, pelajar itu sebenarnya sudah melakukan elemen berhubung dan juga mencipta. Okay, to connect and to create. So the principle being applied in these activities is self-determined. Okay, dan kita ada contoh-contoh aktiviti yang lain. I won't go there. Dan jikalau kita pergi kepada penilaiannya, saya rasa ini biasa, iaitu pelajar akan membuat penilaian pada penghujungnya. And my student Aryati, she use quizzes. So quizzes, kalau kita klik di sini, for me is quite interesting. Di mana kita boleh menguji pelajar itu, contohnya masukkan nama, then kita masukkan start, then we have all the music and so on. I'll start the game, then the question will be asked, then I will just simply click the answer. Okay, yang manakah kedudukan mata yang betul semasa mengambil bacaan? So if I choose C, so it's correct. Okay, this is quite humor. Yeah, see your homework. Okay, then number two, I simply click this one. If I get it, 1, 2, how many? Alright, click. I choose P. So it's incorrect. So incorrect. So I will get points and so on and so on. So I will stop this. So this is one example case study on applying hutagogical in teaching and learning. And of course, this is under her research. So thank you so much, RIT, for giving me this the permission to share this with all the audience today. So let me move back to our presentation. I need to stop sharing this one. I will start sharing back my PowerPoint. Okay, so I believe everyone, my slide is visible to everyone. Let me make it full slideshow and I hide my floating. Okay, done with the case study on applying hutagogi teaching and learning approach. Diharapkan perkongsian yang sedikit ini dapat membantu memberi idea kepada dosen-dosen juga dalam perancangan ataupun design. So we have moved to the third part, the last part of my sharing session for today. Sharing session, I still have another 20 minutes. Yeah, correct. So I will be talking on co-op learning style, especially in this pandemic area. I always emphasize learning style in my classroom.
So there are so many learning styles. I'll be talking specifically on COPE learning style. So COPE learning style is experiential learning, yaitu the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Knowledge result from the combination of grasping and transforming experience by COPE. In 1984, this is David Cope, the pengasas ataupun pencipta ke atas teori pembelajaran learning style, iaitu melibatkan empat cycle. So if we look here, we have four cycle in this in any learning. So we have active experimentation to concrete experience, to reflective observation and abstract conceptualization. So we plan, then we do, then we review, then we learn from the experience, okay? So learning is a process whereby knowledge is created through the transformation of our experience, okay? The same sentences, if we refer to Dunlop, Dunlap, Dunlap, Dobrov, Wolny, and Young, 2008, if you compare to David, 1984. So basically, this is the cycle. I will emphasize more on the learning styles. So basically, setiap pelajar, kenapa saya dedahkan perkara ini kepada semua? Kerana kita sebenarnya harus mengetahui gaya pembelajaran kita supaya kita boleh optimumkan hasil pembelajarannya. So if the lecturers also know their students' learning style, this will definitely optimize their learning outcome. So if the teaching style is aligned with the students' learning style, so you can have a very efficient or effective class. So di sini sebenarnya kita ada dua cara semasa kita berfikir tentang sesuatu perkara. So the perception continuum pada aksi yang menegak ini adalah merujuk kepada sebenarnya kita ada sama ada dua cara untuk kita berpersepsi ke atas sesuatu perkara. Sama ada secara feeling ataupun secara thinking. Kalau feeling maksudnya concrete experience, okay. Kalau kita punya the another one is abstract conceptualization. So bermaksud pelajar jenis yang berfikir jenis concrete experience, mereka perlu menyentuh, merasai perkara itu. Dia tidak boleh hanya berfikir saja. So this type of student, if you teach something very abstract, then the student will struggle. You always need to show them the real thing. Beri benda yang sebenar di depan mata mereka, bagi mereka sentuh sendiri, mereka akan lebih faham dan cara pemikiran mereka akan lebih tepat. Compare to abstract conceptualization, itu pelajar jenis yang ini, yang bawah ini, tidak perlu menunjukkan benda yang maujud di depan mata mereka. You just explain abstractly, they also can understand. So we need to know which type of our students. Is our student concrete experience or our students are more on abstract conceptualization? This is on the perception continuum. On the other hand, we have processing continuum. Selepas kita berfikir, kita akan proseskan. Okay, itu bagaimana kita melakukan perkara itu. Sama ada kita lebih prefer untuk secara active experimentation, kita akan melakukan itu sendiri, ataupun kita kata, oh, no. You just show me how to do, it's enough, then I will understand how to do it. So we have two types of people. One is, I must do it myself. I must experience it. I must touch it. I must perform the task. Only then I can't understand well. Another type of student is, no need. Tidak perlu saya melakukan tugas itu, contohnya menggergaji ataupun memasak ataupun melakukan wiring and so on. Tidak perlu. Kamu hanya perlu melakukan demonstrasi, tunjuk kepada saya ataupun melalui video YouTube. It's enough for me to master the skill. So from these two continuum, we have the intersection, we have the quadrant. So jikalau kita fikir secara concrete experience dan kita melakukannya secara active experimentation, kita digelarkan sebagai accommodator. Nama barunya adalah doer. Kita adalah gaya jenis doer. If the combination is concrete experience with reflection observation, bermaksud cara kita berfikir adalah secara concrete experience, cara kita melakukannya adalah secara watching
maka kombinasi ini menghasilkan pelajar jenis watcher. So sama juga kombinasi yang menghasilkan feeler thinker. So basically there are four types of learning style di dalam core learning style. So agak-agak participant khususnya pelajar-pelajar di sini, ya, apakah gaya kamu? Adakah kamu doer? Adakah kamu watcher? Adakah kamu feeler ataupun kamu thinker? So this information is very important to the students themselves and to the lecturer. Why? Kerana saya ingin beri satu contoh, ya. Pelajar thinker, saya rasa mesti ada pelajar yang tergelak, yang ketawa. Pelajar jenis thinker ini, contohnya di dalam kelas kita, kadangkala pesyarah kita akan lemparkan duster ke atas pelajar ini. Kenapa? Sebab pelajar ini sedang memikirkan sesuatu, melihat jauh keluar daripada jendela itu, tidak fokus kepada papan hitam ataupun papan putih yang dosen sedang menulis. Dosen akan marah, kata, kenapa kamu tidak fokus di dalam kelas saya? Maka dilemparkan duster itu dan kena tepat kepada dahi pelajar itu. Kesihan pelajar itu. Sepatutnya kita harus bertanya kepada pelajar itu dulu. Apa yang kamu fikirkannya? Jikalau pelajar itu adalah pelajar thinker, kemungkinan besar pelajar itu pandang jauh luar ke jendela itu, memikirkan sesuatu yang berkait rapat dengan apa yang diajarkan oleh dosen itu di hadapan. Sebab pelajar thinker kekuatannya adalah sentiasa menghubungkaitkan perkara yang dipelajari dengan pengalaman kendiri. Okay? Dan pelajar yang sangat aktif di dalam kelas, sentiasa mahu sentuh ini, mahu sentuh itu. Apabila cikgunya menunjukkan sebuah robot kecil di depan, pelajar ini kalau dia tidak sentuh robot itu, hatinya tidak nyaman. Mesti kena sentuh, dia akan rasa, oh saya nyaman, sekarang saya boleh fokus pembelajaran saya. So pelajar macam ini adalah pelajar jenis doer, dia bukan nakal, itu adalah kecenderungan pembelajarannya. So dirumuskan, ada empat jenis gaya pembelajaran ini di mana saya menerangkan kecenderungannya ekstrim. Kecenderungan ekstrim, jika pelajar doer, itu pelajar yang sukar mencuba sesuatu perkara yang baru dan suka melakukan aktiviti, hands on. Kalau pelajar feeler, juga sama seperti dua, suka melakukan aktiviti dan dia tidak mencuba sesuatu yang baru. Dia adalah pelajar yang paling akur dan paling dengar cakap-cakap dosennya. Kalau dosennya cakap A tambah B tambah akan dapat C, pelajar feeler ini akan buat uji kaji itu, dia akan buat ikut arahan dosen, A tambah B adakah dapat C. Kalau dapat C, pelajar feeler ini akan rasa sangat happy, sangat gembira, sangat nyaman. Berbanding dengan pelajar watcher, watcher ini dia suka melihat, kekuatannya adalah untuk memperhatikan sesuatu dan memberi kritikan yang sangat-sangat hebat. Okay? So pemikirannya suka membuat perbandingan dan melihat sesuatu dan tidak suka melakukan perkara itu. Dan akhir sekali adalah pelajar thinker yang telah saya terangkan tadi, iaitu pelajar ini lebih suka memfikirkan secara falsafah, teori, hukum dan prinsipnya dan juga tidak begitu suka untuk melakukan aktiviti di dalam kelas secara hands-on. So sebenarnya semua pelajar, setiap pelajar mempunyai keempat-empat ciri gaya ini. Hanya kekuatan kecenderungannya berbeza. Okay, berbeza. Contohnya kalau duar, tidak bermaksud dia tidak mempunyai ciri-ciri watcher untuk melakukan perbandingan, melakukan kritikan. Tetapi mungkin kekuatannya bukan di situ kerana kecenderungannya adalah lebih kepada duar, iaitu dia suka mencuba sesuatu yang baru, mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi berbanding kepada thinker. Adakah thinker di dalam kelas kita dia tidak melakukan uji kaji? Walaupun dipaksa dia akan lakukan sebab itu adalah aktiviti. Tetapi kekuatannya adalah lebih kepada pemikiran. So jikalau dosen dapat menggunakan informasi ini dengan bagus, especially di pandemic area ini, walaupun di classroom yang biasa, yang tradisional, also we can apply. So dalam ini, saya ingin share satu case yang terbaru, iaitu semester ini saya mengajar khusus yang baru, iaitu building information modeling, iaitu software menggunakan Revit di dalam menggunakan Revit untuk melakukan drawing ke atas architecture, structural, plumbing, mechanical and electrical. So saya telah mengenal pasti pelajar-pelajar saya, iaitu ada 31 pelajar mengenal pasti gaya pembelajarannya, telah dikenal pasti kemudian disusunkan menjadi grup-grup sebegini. So grup pertama, kalau kita lihat, kita ada pelajar kombinasi antara feeler, doer, watcher, watcher dan thinker.
Untuk kombinasi grup kedua juga agak seimbang. Kita ada pelajar, filler, dua, watcher dan juga thinker. Bagaimanakah dosen boleh menggunakan gaya pembelajaran ini untuk mengoptimumkan pembelajaran pelajar itu adalah seperti ini. Contohnya, saya telah hasilkan grouping ini dengan tujuan untuk melakukan mentor-mentee. So, mentornya contohnya adalah pelajar yang saya mulakan dengan filler. Sebab saya tahu filler adalah pelajar yang sangat akur ikut cakap cikgu. Okay? Ikut cakap arahan dosen pensyarah, maka saya akan beri arahan kepada grup keseluruhan. Filler kebiasaannya akan lakukan dan dapat jawapannya yang tepat terlebih dahulu. Saya akan minta filler mencari mentor kepada pelajar-pelajar yang di bawah ini untuk belajar sesuatu topik, iaitu secara informal. Dan dua juga mempunyai ciri sifat yang menyerupai seperti filler. Topik kedua pula saya akan minta dua menjadi kepalanya, iaitu leadernya, untuk memulakan pembelajaran secara informal ke atas pelajar-pelajar yang lain. Dan apabila kembali kepada topik ketiga, kita akan minta pelajar itu rotate. Walaupun kadang-kadang topik itu hands-on, tidak begitu digemarkan oleh pelajar, watcher dan juga thinker, namun begitu sesuatu pembelajaran yang lengkap, satu cycle yang lengkap meliputi keempat-empatnya. Perlu mempunyai sifat sebagai doer, pemimpin, cuba, berani, kemudian perlu mempunyai ciri sebagai seorang filler, melakukan tugas mengikut arahan, kemudian perlu mempunyai ciri sebagai seorang watcher, sentiasa membanding beza, membuat kritikan ke atas hasil kerja, membuat reflections, membuat perbandingan, penambahbaikan. Kemudian akhir sekali kita ada ciri sebagai seorang thinker untuk berfikir, adakah hasil kerja kita sentiasa dikaitkan dengan ilmu, pengetahuan, pengalaman, prinsip hukum yang dipelajari melalui kelas. So a grounded student will have all these four learning styles. Tetapi seperti di mana saya terangkan tadi, kita ada kecenderungannya. Apabila kecenderungannya kepada doer, kita akan cuba minta pelajar itu belajar mengikut kekuatannya terlebih dahulu. You always encourage the student to learn with their dominant, their preferences. So bermula dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat belajar dengan lebih nyaman, lebih seronok, lebih happy. Baru kita latih mereka beralih kepada yang kurang. Contohnya mereka pelajar doer, paling tidak suka berfikir sebagai contoh. Tetapi dalam perancangan aktiviti kelas kita, kita akan design for the students to learn to be a thinker as well, to be a watcher and to be a feeler as well. So syukur pelajar-pelajar semester ini dapat melakukan kelas secara informal, mentor-mentee itu sangat berkesan. Walaupun ada pelajar-pelajar di dalam grouping itu kadang-kadang tidak dapat melakukan lukisan itu dengan tepat, but with this mechanism, this learning style applied to the students and with the pedagogical element, explore, collaborate, share and whatever, so the student are able to perform the class online virtually very good. Okay, so this is my personal experience. And lastly, I would like to share this table. Ini adalah penelitian matching grant antara University Tun Hussein Malaysia dengan UMPAIR. Okay, dan saya difahamkan di UMPAIR, keberkesanan hasil penelitian ini dalam proses penguji kajian ni. So, di mana kalau kita lihat di sini, kita masukkan 4C, okay, kita merge-kan 4C with learning style. So the first 4C to achieve information and discovery under which C, then we met with the learning style. Contohnya doer akan lakukan perkara apa, filler akan lakukan perkara apa, watcher akan lakukan apa aktiviti, thinker akan lakukan apa aktiviti untuk mencapai learning goals yang sama. With different types of learning style, different types of activities achieving the same goal. This is very hard to come up with these research findings. It's very hard. So eventually, the learning goals for the research methodology topic on identified issues can be reached. Maksudnya, contohnya, pelajar pertama, Afiq adalah pelajar doer. So how to identify issues? This is the activities. So kalau Afika itu adalah watcher, how is Afika able to identify the issues in research? You can use these activities. So this is one example. Sorry, doctor. Yes.
sorry for interrupting. I just do gentle reminding that your time is 4 minutes left. Sorry. Okay. Thank you. Thank you. No problem. I've come to the end of my sharing session. Eh. So this is my last slide. So terima kasih. So thank you very much. I will end my session. I will stop my sharing. Let me do it. Okay, thank you. Okay, let me see how am I going. Okay, you have end my session. So thank you very much, moderator Yuni. So saya serah kembali kepada moderator. Thank you very much. Okay, thank you so much, Dr. T, for new knowledge, new insight. Yuni rasa ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat bagi seluruh partisipan yang hadir pada webinar pada hari ini. Nah, partisipan hari ini mostly come from Universitas Negeri Padang, tapi Yuni lihat nih banyak nih yang juga hadir dari ada Universitas Sriwijaya, ada Universitas Nasional, ada Universitas Hasanuddin, wah luar biasa, datang dari seluruh penjuru Indonesia untuk mendengarkan materi dari Dr. T. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi, discussion session. Untuk teman-teman partisipan yang berkeinginan untuk bertanya, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi yang sudah dipaparkan tadi, boleh nih langsung on cam dan on mic, silakan. Ayo, siapa nih yang mau bertanya kepada Dr. T? Yuni, I realize that there are some question in the chat box. Can I straight away answer the question? Sure, so sure. Any question, the person who asked the question might alert me. Eh? So if I realize, if I look carefully, the first question is from Johnny. Johnny, yes. Yeah, Johnny asked me about what is the best technique or way of learning during pandemic where the lecturer as a resource person cannot provide direct guidance, whether by combining information from internet sources or ebooks can guarantee the truth of what we learn. Of course, this is very important. Eh? So sebagaimana yang saya kata, kalau berdasarkan pendekatan pedagogy learning is self-determined learning, right? So especially in this pandemic area, pandemic situation. So menjawab kepada soalan Johnny, betul. Kita harus mencari seberapa banyak informasi yang kita boleh dapat daripada mana-mana sumber, sama ada dari internet, daripada kawan kita, through any sources or links. Tetapi, adakah sumber itu, seperti yang Johnny tanya, adakah it can guarantee the truth of what we learn? So, this need to be verified by your lecturer. Okay, so you can always show the information, the material that you have found, asking the docent verify whether this is the correct information that you should study on, and eventually you can achieve the learning objective. So you need verification. So last 2 days, I have a sharing session with UNM, with Universitas Negeri Malang. So one of the participants also asked me the same question. Eh? So related to this question, eh? So in future, adakah because of all this blended learning, all this online learning, dosen akan dikeluarkan? We don't need any more dosen. Eh? So my answer is no. We still need the dosen. Why? The dosen need to verify everything. Sebab saya yakin seperti yang saya jawab di dalam sharing session itu dengan UNM, sama juga saya akan share dengan everyone here. Saya yakin berdasarkan kitab suci Al-Quran, kita harus belajar dengan seorang guru. Jikalau kita belajar tanpa guru, kita akan belajar dengan syaitan, kan? So we need a teacher, a guru to guide us to make sure that we are on the correct path. So kadang-kadang pelajar akan lenguh ataupun complain saying that oh my dosen do not provide me with this and that and so on. But again, remember, after you graduated, semasa sudah berada dalam alam pekerjaan, do you still have a teacher? Very hard, right? It's on your own. So this self-determined learning is very important. The lifelong learning skills is very important. You need to know how to explore, how to collaborate, how to connect, and so on. So with this skill, you are able to solve the problem yourself, because eventually when you are working, you need to do it mostly on your own. Sometimes you say you have colleagues to help you, not guarantee that your colleague will help you. You should
how to say, count on yourself more rather than other people. Eh? I hope that I answered Johnny's question. So Johnny have another question. The learning approach with pedagogy is similar to a game or some kind of game. My question is, has this pedagogy applied in Malaysian school? If so, how is the evaluation of the pedagogy approach from the positive and negative side, especially to students mentally or way of students mentality or way of thinking? So let me understand the question first. So adakah pedagogy ini sama dengan permainan? Sebenarnya tidak eh. Walaupun mungkin tadi contoh yang saya tunjukkan itu untuk bahagian penilaian riset yang sedang dilakukan oleh pelajar saya Ariati, penilaian itu lebih berunsur game. Tetapi dari segi pedagogi, dari segi pedagogi itu tidak semestinya game. Tidak semestinya game. Mana-mana learning method, teaching method or teaching technique that suit to that particular element you can perform. Because teknik permainan adalah salah satu teknik saja. We have so many technique, right? Just now I have shared with you about 5 method or technique for each element. Okay, that is the first part. It's not 100% is game. Eh? Pedagogy is not necessarily on game. Then has it been applied in Malaysian schools? Secara menyeluruh sudah pasti tidak. Eh? Kalau menyeluruh the whole nation applied pedagogy, I think it's we cannot do that because we are not policymaker. This must be done by the government, the Ministry of Education agree that you must implement this pedagogy to all schools in Malaysia. But I believe through the researchers, we have implemented so many pedagogy approach to the students, to any institution, either it's in university, college community, college vocational college, or Sekolah Menengah Harian Biasa. Through the research, the findings, from what I know, of course, it gives positive effect to the students. Depends on the problem background, the problem, the issues of the research. Okay, so positive and negative side. For me, positive side, you can increase, you can solve the problem through the research. The negative side is, I won't say the negative side, okay, the limitation. Most probably the limitation itu hard ataupun kekangan ataupun limitasi yang dihadapi. It depends on the level of the students. As I mentioned earlier in the earlier of my presentation, we have different pedagogy, we have different goji, right? So we have the pedagogy, we have the andragogy, we have the paragogy, then we have cybergogy, then we have pedagogy. So starting from andragogy, it should be focused on pelajar-pelajar yang lebih matang, lebih dewasa. So of course for pedagogy you can apply on student di elementary, tak ada masalah. Tetapi bergantung kepada kebijaksanaan pensyarah itu, cikgu itu untuk mengatur, menyusun, merancang aktiviti yang sesuai dengan tahap mereka. Sebab antara kekangannya adalah apa, when we talk about pedagogy you need certain level of maturity, certain level of awareness of the students themselves. So if our students from elementary school, their awareness and their maturity is still very low, so if you want to still want to try the pedagogy approach, no problem, you can try. But you always need to alter and change a bit on the planning. Okay? So I believe that is my answer for Johnny's second question. How to identify student learning? Okay, Lydia asked me a question on how to identify the student learning style. As I mentioned, we have so many learning style. We have Cope learning style, we have done and done learning style, we have Grasha Richmond, we have so many, just name it. So in this case, I prefer using Cope learning style because I feel it most suitable to my context, especially to my students. Some researchers, especially in TVET, in technical and vocational education trainings at field, they use Felder Silverman that they declare that is more on TVET students. But for me, Cope learning style can cross all discipline, from nursing to medicine to business management to any field of the study. You can use Cope because it's quite general. But certain learning style is specific meant for certain level of samples or individuals. Okay, the one we need to go through another workshop for that sharing. Eh? So how to answer your question, you need to have the instrument. Okay, I believe that previously
Coke, they give it freely. Okay, you can download it freely from internet. But nowadays, they make it, you need to buy, you need to pay. Okay, you need to pay, you need to buy it online. The easiest way, you purchase it online to Coke. Okay, so I believe that is my answer. What if the number of FDWT? So, well, this is very good question, very good question. Eh? So, if it is not balanced, most of the time, not balanced. Okay, I have experience in my class, certain semesters, certain different types of courses. I experienced that majority of the students are filler and doer. I only have one or two watcher and thinker. So it again depends on the wiseness of the lecturer. So bergantung kepada kebijaksanaan pesyarah itu untuk melakukan perancangan. Apabila kita faham kecenderungan setiap gaya pembelajaran gaya pembelajaran itu dan kita kenali pelajar kita, maka kita akan susunkan aktiviti itu mengikut kesukaan kecenderungan pelajar itu. So let's not necessarily you must have all four types of learning style in your classroom. So untuk menjawab soalan itu, if you have majority students is doer and filler because they are from the same group, so you can have more activities on for them. So the students will love you. But never forget, you tidak boleh meminggirkan pelajar yang filler dan thinker even though you only have two or three students. You must also plan and create activities for them because we don't want to leave them, right? So kita boleh selang-selikan aktiviti yang majority fokus kepada certain learning style, and minority, you also must take good care. And a good planning is to have all four different types of activities. Eventually, we will make the student to be a rounded student. Okay? How do you determine if a student is a doer? Are they indicated? I think I have answer. Johnny question through Lydia question. Are they indicated? Of course. Using the instrument, you will identify their preferences, their learning style. How do lecturers deal with four types of students directed the best? Okay, I also responded. Eh? Will it be possible in the new future lecturer mode will be like when a topic is discussed, students are required to learn from certain link? Yes, this is happening. Shukri, definitely this is happening, right? I believe that nowadays, you also most of the docent and lecturers are using this. By giving links to the student learn on themselves. Like my case, okay, I'm teaching Revit, right? So I give the links. I've identified certain sources from YouTube so that can guide the students step by step. And again, myself, I won't be creating something that is existing already. What for? We are wasting our time, right? So after we have explored, as a lecturer also, we use Utagogical. So after I explore, I have identified these sources. These are very good sources that can help the students step by step. I won't be creating it anymore. I will use it straight away, giving the links to the student. The student follow themselves. So by using TeamViewer, for example, I can go straight away to their monitor and their laptop and see to help them to assist them. Jika mereka ada masalah, klik tak keluar ini, klik tak keluar itu. So by using TeamViewer, I'm able to get into their laptop straight away, real time, to help them to solve the problem. A lecturer will rectify any misleading information and line correct them. Yes, of course. As I mentioned earlier, kan, dosen punya kerja, pahala banyak, dosa pun mungkin banyak. Eh? Kalau kita ajar benda yang salah tu, saya difahamkan, dosa kita bergolek juga, kan. So, I always tell my student at the end of each semester, please forgive me if I teach anything wrongly. Do not spread the wrong information to others because my sin will keep on rolling. So, correct it. If I'm still alive, please inform me so I can correct myself. So, I appreciate, can just want to say thing. Okay, I think that's all from the chat box, Uni. Yes, that's all. You answer all of the question. Thank you, Dr. T. By the way, sebenarnya waktunya sudah selesai. Karena keterbatasan waktu, mungkin teman-teman partisipan bisa join di next conference dari Dr. T dan next conference dari web conference ini. Terima kasih banyak Dr. T atas semua insight dan knowledge-nya dan juga telah menjawab semua pertanyaan dari partisipan kita yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi dokter. Thank you, Yuni. Okay. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pertama bersama Dr. T, kita akan melakukan menyerahkan
sertifikat penghargaan kepada Dr. T karena sudah menjadi speaker di web conference hari ini. Silakan kepada tim. Okay, wait a minute. Okay. Okay, jadi Dr. T ini sertifikat penghargaan secara online, baru bisa diberikan secara online karena kondisi. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya dan kesempatannya Dr. T untuk memberikan materi pada hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik, Dokter. Baik, terima kasih Yuni. Thank you very much for the organizer again and especially to UMPAIR atas undangan untuk sesi perkongsian ini. Saya harap sedikit sebanyak dapat membantu ataupun memberi info baru ataupun tambahan kepada semua peserta. Again, thank you very much to all. Saya minta permisi untuk undur diri, boleh? Okay, sure. And thank you so much, Doctor. Okay, thank you and hope to see you all again. Please take good care and stay safe. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Boleh kepada partisipan, ucapkan terima kasih kepada pemateri kita. Lewat chat box. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi selanjutnya. Kita ada speaker yang kedua yang sangat luar biasa juga, yaitu ada Kak Rahayu. Nah, jadi Kak Rahayu ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Padang dari jurusan Bahasa Inggris. Nah, Kak Rahayu ini juga sudah lama berkecimpung di dunia jurnal. Beliau juga salah satu anggota dari Divisi Jurnal Pusat Pengembangan Ilmiah dan Penelitian Mahasiswa Universitas Negeri Padang. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, without further ado, let's see, speaker kita yang kedua yaitu Kak Rahayu. Halo Kak Rahayu. Halo Yuni. Halo. Halo Kak, sudah siap Kak? Oke, siap. Oke, silakan Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada PPIPM. Sekarang tadi luar biasa banget ya materi dari Dr. T dan sama-sama kita ketahui banyak insight baru tentang dunia pendidikan di masa pandemi ini. Now we move on to introduction to Junior Pakal. Jadi di PPIPM itu ada salah satu jurnal yang fokus kepada pendidikan yaitu Junior Pakal dan izinkan saya di sini share screen terkait jurnal tersebut. Bentar. Oke. Ya, ini belum bisa ya, bentar. Oke. Okay. Apakah udah terlihat? Belum ya? Belum, Kak, belum. Bentar. Oke, sebelumnya mungkin izin belum bisa memakai virtual background sama seperti teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya juga karena ya kondisinya sedang di ya, nah sudah.
Oke, pertama kita kenalan dulu pakar pendidikan PPPM UMP ini sebenarnya seperti apa gitu. Ini udah jelas Yuni? Sudah sangat jelas, Kak. Oke. Oke. Nah, pertama apa itu pakar pendidikan? Sebenarnya pakar ini adalah singkatan dari penelitian aktual dan kajian analisis reformasi pendidikan. Jadi di jurnal pakar memang fokusnya dari awal dirintis itu ke penelitian aktual dan kajian yang berfokus kepada analisis reformasi pendidikan. Nah, di sini dibahas itu adalah masalah-masalah fokus bahasannya itu kepada masalah-masalah pendidikan meliputi teori, konsep, sama praktik yang berkaitan dengan kurikulum, media, model, instrumen, dan pengembangan serta evaluasi pendidikan. Nah, salah satu yang disampaikan Dr. T tadi kan itu pembaruan ya, pembaruan di dunia pendidikan. Adanya strategi-strategi baru ketika seorang akademisi, mahasiswa maupun dosen ingin menerbitkan artikelnya, maka salah satu opsionalnya itu adalah bisa ke jurnal pakar. Nah, kalau menelisik sejarahnya, jurnal pakar itu sudah berdiri sejak tahun 2007 dengan versi cetak ya, masih versi cetak dan sudah memiliki ISSN waktu itu dan beralih ke sistem OJS yang terbaru sekarang itu sejak tahun 2019. Nah, itu masih berkembang sampai saat ini dengan menggunakan OJS. Selanjutnya, untuk indeks sendiri di jurnal pakar pendidikan, itu sudah ada beberapa indeks ya, secara Garuda sudah juga, dan DRJI juga, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya, berapa kali sih dalam setahun untuk penerbitan di jurnal pakar? Di jurnal pakar itu ada terbitan berkala, yaitu 2 kali dalam setahun. Pertama di bulan Januari, kemudian di bulan Juli. Nah, ini membuka kesempatan banget ya buat teman-teman maupun Bapak-Ibu sekalian untuk bisa menerbitkan artikelnya dengan kesempatan 2 kali dalam setahun. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari latar belakangnya, kenapa bisa ada jurnal pakar dan itu didirikan oleh PPIPM UMP? Pertama adalah PPIPM sebagai UKM penalaran di Universitas Negeri Padang. Kita tahu bahwasanya salah satu fokus dari UKM penalaran itu adalah penelitian. Nah, penelitian itu memiliki output yaitu artikel ilmiah yang diterbitkan di publikasi ilmiah. Nah, salah satunya jurnal. Makanya jurnal pakar ini didirikan oleh PPIPM. Nah, salah satu pendiri atau penggagasnya dulu itu adalah Bapak almarhum ya, Bapak pembina kita dulu, Bapak Parno. Nah, kemudian apalagi yang melatar belakangi adalah semangat untuk memperbaiki serta memberi sumbangsih kepada sistem pendidikan. Karena kita ketahui bersama dengan adanya penerbitan ilmiah tentang pendidikan, kita bisa memberikan sumbangsih ide maupun evaluasi-evaluasi pendidikan itu sendiri. Kemudian memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa maupun akademisi dengan cara menulis tulisan ilmiah dan diterbitkan di publikasi ilmiah, itu di jurnal. Nah, terakhir, ya tentunya karena UMP adalah salah satu kampus pendidikan ya yang sudah lama berdiri, dan ini juga sangat melatar belakangi kenapa adanya jurnal pakar pendidikan di Universitas Negeri Padang. Next, perkembangannya. Ya, kita ketahui dari awal itu 2007 sudah ada versi cetak. Ya. Nah, di tahun-tahun berikutnya terus terjadi perkembangan, yaitu contohnya saja di tahun 2011 atau 2012 itu sudah mulai mencoba untuk mengonlinekan yang versi cetak. Di sini masih bersifat belum OJS ya. Jadi ini masih bentuk upaya dari senior-senior kita dulu untuk mengonlinekan jurnal yang versi cetak ke versi online. Nah, kemudian di tahun 2017 ya, itu saya ingat banget ketika saya sebagai divisi jurnal PPIPM itu mengusahakan untuk adanya OJS versi 3 di jurnal pakar. Nah, alhamdulillah perjuangan itu didukung oleh pihak UMP dan
telah ada waktu itu OJS versi 3 di jurnal pakar. Sampai 2019 pun tetap berlanjut perkembangannya dengan menambah beberapa indeks, lalu memperbaiki sistem pengelolaan. Makanya pada beberapa tahun terakhir itu ada unit khusus di PPIPM, yaitu unit pengelola jurnal. Dan kemudian sekarang dikembalikan ke tim jurnal lagi gitu, yang mengelola jurnal pakar. Nah, yang terbarukan itu pada tahun 2020 ya, sampai sekarang, itu tetap memaksimalkan OJS versi 3, lalu mengadakan sayembara artikel ilmiah. Nah, ini bentuk-bentuk upaya pengembangan dari jurnal pakar itu sendiri. Next. Nah, kalau kita coba kenalan sama tim yang ada di jurnal pakar ya, secara editorial timnya, itu ada editor in chief atau chief editor, itu Bapak Wawan ya sebagai pembina kita juga. Lalu ada untuk selanjutnya yang sebagai editor maupun reviewer lainnya, yaitu Bapak Ahmad Fauzan, Bapak Ananda Putra yang dulu juga sebagai pembina kita, Bapak Engkizar yang sekarang masih aktif, lalu Miss Leni Merlina ya. Miss Leni Merlina ini juga bagian dari PPIPM dulu. Lalu Cisia Padilla dan juga ada IT support Bang Nofri Satriawan. Nah, selain dari editorial team ini, ada tim khusus yang dibentuk oleh PPIPM yang dipimpin oleh Wahyu dan kawan-kawan ya, yaitu tim jurnal. Nah, inilah tim yang juga membantu pengelolaan jurnal, baik dari pencarian artikel sampai ke pengeditan dan juga menghubungkan ke reviewer. Next. Nah, yang terbaru saat ini di jurnal pakar yaitu sedang ada sayembara artikel ilmiah, yang mana sayembara ini memiliki output untuk diterbitkan juga di jurnal pakar. Nah, dan ya ini pamfletnya ya, mungkin teman-teman maupun semuanya udah pernah lihat ini juga, dan ini masih berlaku sampai tanggal 7 besok ya, kalau nggak salah, tanggal 7 November. Nah, tema yang kali ini diangkatkan oleh jurnal pakar yaitu peran penelitian dalam upaya reformasi pendidikan pasca pandemi COVID-19. Nah, di sini tadi ya materi yang disampaikan oleh Dr. T.Z. Kiong itu sangat senada dan selaras banget sama tema yang diangkatkan di sayembara ini gitu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa maupun bapak dan ibu sekalian yang bisa untuk memasukkan artikelnya di sayembara ini sangat berpotensi sekali, karena ini syarat dan ketentuannya pertama itu free dan terbuka untuk umum, lalu belum dimuat di jurnal lainnya tentunya, terus orisinil dan terbarukan, sama similaritasnya itu maksimal 20% dan sesuai dengan template jurnal pakar yang bisa diakses di website pakar PPIPM. Nah, fokus dan skopnya jadi tetap difokuskan ke beberapa bagian yang secara general itu tetap bagian dari pendidikan. Nah, diantaranya ada inovasi media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendidikan agama, pendidikan karakter di era digital, pendidikan vokasi, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan anak usia dini, evaluasi pendidikan, kebijakan manajemen dan pembiayaan pendidikan, serta pemanfaatan TIK, teknik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, sama dimensi-dimensi lainnya yang sehubungan atau relate sama scope kita pendidikan gitu. Next, ya, yeah. Mungkin kita sama-sama ketahui ya, di dunia pendidikan itu dianggap sebagai senjata yang ampuh banget untuk bisa digunakan untuk mengubah dunia. Nah, makanya salah satu yang melatar belakangi juga jurnal pakar untuk selalu eksis sampai sekarang itu adalah semangat juang untuk menjadikan jurnal pakar sebagai wadah publikasi ilmiah untuk menampung artikel-artikel pendidikan yang memberikan sumbangsih ide untuk Indonesia lebih baik di kemudian hari. Itu saja dari saya, Rais Wayuni. Jika ada pertanyaan terkait jurnal pakar atau terkait sayembara, boleh
Dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini pengenalan jurnal pakar ya. Jadi jurnal pakar ini sudah lama, ternyata sudah sejak 2007. Nah, kepada teman-teman, jurnal pakar ini sedang mengadakan sayembara. Bagi yang sangat tertarik dunia publikasi, memiliki akun Google Scholar mungkin, nah boleh banget nih mencoba untuk mendaftarkan, untuk mensubmit karyanya ke jurnal pakar. Nah, untuk teman-teman partisipan yang ingin bertanya mengenai jurnal pakar dan semua pertanyaan yang relevan terhadap materi kita hari ini, boleh banget, boleh on cam dan on mic atau melalui chat box. Gimana nih, apakah ada yang memiliki ketertarikan yang luar biasa ya Kak di bidang jurnal ini? Luar biasa loh pengaruhnya ke bidang pendidikan. Benar kan Kak Rahayu? Iya benar banget, karena mungkin teman-teman di sini masih itu ya, kalau dari mahasiswa ada yang bingung juga bagaimana sih sebenarnya untuk penerbitan artikel ini. Sebenarnya artikel sama karya ilmiah lainnya itu hampir sama, cuman dari segi formatnya saja yang berbeda gitu. Bahkan di artikel pun untuk studi literatur itu masih sangat relevan dan bisa untuk diterima gitu. Apalagi studi literatur yang berkaitan sama pendidikan saat ini, pembelajaran jarak jauh, pendidikan di masa pandemi, itu sangat masih up to date sekarang dan rasanya masih memungkinkan. Dan teman-teman untuk kalau untuk sayembara ya, itu masih ada waktu ya. Kalau mungkin dari panitia ada perpanjangan, nanti juga bisa diinformasikan gitu. Karena kalau ini sayang banget kalau nggak diambil kesempatan untuk sayembara artikelnya. Karena pertama free untuk semua kalangan, dan kemudian sesuai ya kalau di kampus, kalau di sini kebanyakan dari Universitas Negeri Padang, maka pasti kebanyakan juga dari kita yang jurusannya pendidikan. Nah, itu akan membantu kita juga baik dari segi apa ya, kredibilitas kita sebagai mahasiswa pendidikan, karena baik seleksi beasiswa, seleksi apapun sekarang itu melihat penerbitan ilmiah kita gitu. Apakah kita sudah memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal atau belum gitu. Jadi nggak masalah, rasanya boleh dicoba untuk mengikuti sayembara artikel ilmiah. Nah iya benar banget nih, Yuni mau meng-highlight nih dari kata-katanya Kak Rahayu. Kalau sekarang ini proses penerimaan beasiswa dan lain sebagainya, jika kita mensertakan publikasi yang sudah kita hasilkan, itu insya Allah lulus dengan insya Allah mudah ya. Nah jadi teman-teman harus semangat nih untuk publikasi. Sebelum tahap ke publikasi, sebaiknya kita mengenal dulu nih jurnal itu apa sih, bagaimana cara submit, mungkin boleh ditanyakan kepada Kak Rahayu. Karena Kak Rahayu udah pakar juga nih di jurnal pakar. Oke, ayo teman-teman. Chat box kayaknya ada yang nanya ya. Oh, oke. Artikelnya bisa memilih dalam bahasa Inggris juga atau dalam bahasa Indonesia. Nah, ini Kak, artikelnya harus bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau boleh digabung? Gimana nih Kak Rahayu? Nah, kalau biasanya ya di jurnal pakar pun pernah menerbitkan yang artikel versi bahasa Inggris dan secara rutin juga menerbitkan yang versi bahasa Indonesia. Jadi kalau mau memasukkan dalam versi bahasa Inggris itu bagus banget, nggak masalah rasanya, dan tentu menjadi poin plus juga bagi di penilaiannya nanti gitu. Dan satu lagi menambahkan yang disampaikan Yuni tadi ya, kalau di bagian seleksi beasiswa atau seleksi apa ya, biasanya program-program gitu, publikasi ilmiah itu biasanya dijadikan poin plus terhadap diri kita. Jadi di situ berarti kita sudah menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian. Nah, penelitian itu kan dibuktikan dengan diterbitkannya artikel kita di jurnal gitu, salah satu jurnal sebagai publikasi ilmiah yang resmi begitu. Oke, untuk yang Indah ya tadi yang nanya, boleh dalam bahasa Inggris dan boleh dalam bahasa Indonesia juga.
gitu Indah ya. Indah ya tadi yang bertanya. Boleh dalam bahasa Indonesia, boleh dalam bahasa Inggris. Yang terpenting itu harus sesuai format ya, Kak. Kalau enggak ya, di-reject. Sesuai dengan template yang disediakan oleh pakar. Tadi udah di-share ya link-nya di chat box, link untuk website jurnal pakar. Teman-teman bisa lihat di sana ada template-nya, ada keterangan lebih lanjutnya. Jadi bisa dibaca lebih lanjut di website-nya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahayu atas penjelasannya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Boleh nih diketik aja di chat box-nya nanti Yuni bantu bacain. Ya, untuk tambahan informasi juga di tahun 2016 sampai 2018 ya. Kalau nggak salah itu dari guru-guru biasanya aktif menerbitkan artikelnya di jurnal pakar. Karena salah satu persyaratan untuk contohnya sertifikasi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan di dunia pendidikan itu dibutuhkan untuk artikel gitu. Nah, makanya banyak guru juga di Padang maupun di luar Padang yang memilih jurnal pakar untuk menerbitkan artikelnya. Ya, mungkin ada yang raise hand, Yuni? Iya, benar banget nih Kak, ada Irwanto dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Boleh silahkan Irwanto, Pak Irwanto. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya sangat tertarik sekali dengan adanya tadi pemaparan ya dengan jurnal ini karena sangat membantu sekali untuk kami-kami ini dalam melaksanakan pendidikan di S1 karena di kampus kami itu syaratnya adalah untuk menuju ke ujian skripsi itu harus menerbitkan artikel di situ. Pertanyaan saya adalah tadi kalau nggak salah Bu Rahayu ya menyatakan bahwa ini skopnya cuma hanya di bidang pendidikan ya, benar nggak? Iya benar Pak. Kalau misalnya dalam bidang teknik atau bidang hukum nggak bisa masuk ya? Ya karena kita fokus dan skopnya emang ke pendidikan, jadi untuk yang ilmu sifatnya murni itu belum bisa diterima atau ada alternatif untuk jurnal lain. Oke. Terus yang kedua, memang saya juga background-nya adalah dalam dunia pendidikan teknik sebenarnya, pendidikan teknik elektro. Oke. Dan sangat tertarik sekali untuk insya Allah akan saya mengirimkan artikel saya atau hasil penelitian saya. Di situ artikel saya itu tentang masalah pembuatan trainer. Ya, apakah bisa Kak kalian? Pengembangan media trainer sebagai media pembelajaran di SMK. Ya, untuk pengembangan media itu termasuk skop pendidikan. Jadi masih bisa diterima di sayembara ini maupun di penerbitan secara berkala. Pengembangan media, evaluasi dari kebijakan pendidikan, semua yang media pembelajaran itu masih bisa diterima. Oke. Terus yang berikutnya lagi adalah apakah Bu Rahayu bisa mengirimkan link webnya, website-nya untuk saya melihat template-nya nanti sehingga nanti saya akan secepatnya mengirimkan naskah saya. Mungkin barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk website-nya udah dikirim ya di chat box, jadi bisa diakses langsung untuk melihat template maupun hal-hal lebih lanjutnya. Ya, benar sekali Pak Irwanto, terima kasih atas pertanyaannya dan sangat tertarik katanya ya ke jurnal pakar ini. Boleh dilihat chat box-nya Pak Irwanto, itu sudah ada link jurnal pakar. Boleh langsung dicek dan dilihat formatnya seperti apa, scope-nya seperti apa. Oke, di chat box ada pertanyaan sepertinya. Iya, ada pertanyaan nih Kak, terbitnya berapa kali dalam setahun? Ya, untuk terbit tadi juga udah dijelasin ya, 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Januari dan bulan Juli. Jadi, setiap awal semester gitu. Jadi, masih ada kesempatan 6 bulan.
kalau mau misalkan sekarang belum siap ya artikelnya, masih ada 6 bulan ke depan untuk diterbitkan lagi di apa terbitan selanjutnya. Terus ada juga yang nanya apakah bisa juga untuk ada kesempatan untuk pendidikan non formal seperti lembaga kursus. Nah, tadi juga ada disebutkan bahwasanya pendidikan non formal itu welcome banget, nggak apa-apa. Jadi semua jenis pendidikan luar, pendidikan luar biasa, non formal, pendidikan anak usia dini, pendidikan guru SD dan lain sebagainya, ini lembaga kursus pun nggak masalah, selagi itu bagian skop dari pendidikan itu diterima di jurnal pakar pendidikan. Nah, silakan kepada Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa untuk mempersiapkan artikelnya baik untuk mengikuti sayembara maupun untuk penerbitan secara berkala yaitu di bulan Januari dan bulan Juli. Oke, terima kasih Kak Rahayu atas penjelasannya. Nah, datang lagi nih Kak, dari Joni A. Bapak Joni A, apakah ada batasan jumlah halaman jurnalnya? Bagaimana dengan nilai plagiarismenya dan berapa persen? Oke, untuk halaman ya, halamannya itu sesuai ini Pak, normalnya artikel, yaitu sekitar 7-10 halaman. Itu udah maksimal banget kayaknya, 10 halaman. Nanti juga ada tim editor yang akan menyesuaikan konten atau isi dari artikelnya, jika memang ada yang perlu direvisi, nanti kan dikembalikan ke author bagian-bagian yang direvisi gitu. Terus untuk plagiarismenya itu maksimal 20%. 20% Pak. Gitu. Jadi karena kita juga ini ya, dalam satu penerbitan itu diharapkan bisa memenuhi sampai mungkin lebih dari 10 artikel, makanya kita batasi jumlah halamannya dan juga plagiarismenya gitu. Oke, sudah sangat terjawab ya dari pertanyaan Bapak Joni. Apakah ada lagi teman-teman partisipan yang ingin bertanya terkait jurnal pakar ini? Yuni, lihat ini nggak hanya dari Indonesia, Kak Rahayu. Ada juga dari tetangga, negara jiran ya, dari Malaysia. Dari University Tun Hussein On. Ah, ini dari Pak, seperti Dr. T tadi ya, universitasnya. Boleh, kalau teman-temannya ingin bertanya, boleh dipersilahkan. Ya. Yeah, for more information, this is for maybe for clear information to the other universities that we have PAKAR as education journal because we know that in Indonesia or even in Padang State University, it's still a bit or amount of journals that have good accreditation is still low, and so that's why we have to improve our spirit in education in order to write scientific writing. Oke, terima kasih untuk informasi tambahannya, Kak Rahayu. Ini ada pertanyaan lagi nih, Kak. Untuk PTK-nya bagaimana nih? Untuk PTK ini penelitian tindakan kelas ya maksudnya. Boleh mungkin dikonfirmasi Kak Ibu Asma? Ibu Asma? Ya, benar. Ya, penelitian tindakan kelas itu welcome banget, enggak apa-apa karena itu salah satu metode penelitian juga yang sangat akrab dengan pendidikan gitu. Karena di dunia pendidikan ketika kita ingin mengevaluasi atau ingin mencobakan metode pembelajaran baru, maka harus melalui metode penelitian tindakan kelas. Nah, jadi nggak masalah, itu welcome banget untuk penelitian tindakan kelas, gitu Bu Asma. Nah, ada dari Bapak Joni juga ya? Pak Joni, iya Bapak Joni.
artikel yang diajukan nanti untuk diterbitkan di penerbitan berkalanya, apakah dibebankan biaya? Nah, ini ya, tadi lupa menyampaikan ya, maaf ya Bapak-Ibu semua. Untuk penerbitan berkala, itu biasanya kita dibebankan biaya, biasanya itu sekitar Rp350.000. Nah, kalau untuk yang sayembara sekarang, makanya itu sangat berpeluang banget bagi Bapak-Ibu sekalian untuk bisa join, karena itu free insert, tidak ditanggung biaya apapun, dan terbuka untuk umum dari kalangan manapun. So, ini kesempatan yang langka banget gitu, sayembara, dan tahun kemarin itu juga diadakan sayembara yang serupa, dan alhamdulillah lumayan ini ya, lumayan luar biasa semangat dari akademisi untuk mengikuti sayembara di jurnal pakar ini gitu. Jadi silahkan untuk ambil kesempatan ini, karena untuk penerbitan berkalanya tentu sama seperti jurnal lainnya, dikenakan biaya gitu. Baik, terima kasih Kak Rahayu. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Kurnia. Nah, di mana nih Kak mau cek-cek informasinya untuk lebih lanjut terkait sayembara pakar ini? Ya, untuk sayembara pakar, informasi lebih lanjut bisa kalau dari sosial medianya, itu ada PPIPM, bisa dilihat di Instagram, @PPIPM. Kalau untuk informasi lebih lanjutnya lagi, bisa menghubungi kontak person ya, Wahyu sebagai divisi jurnal, bisa dicantumkan mungkin nomornya untuk dihubungi gitu. Dan di flyernya tadi juga ada informasi lengkapnya, nanti mungkin panitia bisa sebarkan juga ke peserta lainnya untuk mendapatkan flyernya, supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait kontak personnya. Ya, dari Bapak Joni ya. Joni. Ya, Bapak Joni lagi. Tanggal berakhirnya untuk mengajukan artikel untuk sayembara, tanggal berapa Mbak Rahayu? Untuk tanggalnya Pak, sementara ini tanggal 7 November, tapi nanti kalau dari panitia mungkin ada perpanjangan, bisa diinformasikan ya, bisa menghubungi Wahyu aja langsung Pak, sebagai kontak personnya. Jadi kalau ada artikel yang sebelumnya tinggal diedit sedikit aja lagi gitu, bisa langsung dimasukkan ke sayembara ini. Tapi kalau memang ada yang baru mau bikin, itu bisa terbitan berkala saja di bulan Januari atau bulan Juli. Ya, baik. Mungkin Pak Ija mohon untuk kontak personnya di chat box. Ya, baik. Nanti panitia kepada teman-teman partisipan, Bapak Joni terutama, nanti informasi lebih lengkapnya akan di-share panitia melalui WhatsApp-nya. Ya, itu dari Wahyu. Ada dari Bu Latifa ya? Dari Bu Latifa, benar Kak. Nah, artikel ini nanti setelah disubmit ke jurnal pakar, apakah ada penolakan dan revisian atau pasti diterima? Nah, gini, kalau untuk artikel yang sudah disubmit, itu seperti alur biasanya, setiap artikel itu akan dicek oleh editor. Akan dicek terlebih dahulu, apakah sesuai dengan template yang diberikan, yang kedua apakah sesuai tema, lalu apakah sesuai konten yang diberikan, yang isinya. Nah, jika ada beberapa hal yang belum sesuai, nanti akan diberikan tanda untuk direvisi terlebih dahulu oleh author, baru dikembalikan lagi ke editor, dan editor akan menghubungkan ke reviewer gitu. Jadi belum bisa dipastikan untuk diterima langsung, karena kita juga tidak mau untuk asal menerbitkan artikel, karena di sini juga akan berpengaruh kepada kredibilitas dari jurnal pakar itu sendiri. Makanya kita tentu akan jauh lebih memprioritaskan kualitas yang bagus dari artikelnya gitu. Jadi saya rasa semua yang bikin artikel itu kan akademisi dan paham akan prinsip-prinsip ilmiah, dan rasanya akan sedikit revisi nanti ke depannya gitu. Itu mungkin dikembalikan. Oke,
Oke, baik. Terima kasih, Kak Rahayu, atas penjelasannya. Nah, Yuni juga mau mengkonfirmasi juga nih, Kak. Mungkin Yuni juga tertarik ya untuk melakukan publikasi di jurnal pakar ini. Seandainya kita submit, terus ada di revisi lagi, apa prosesnya itu satu kali atau bisa berulang kali, Kak, gitu? Ya. Belum terkait ke reviewer. Ke tahap reviewernya. Terkait itu sebenarnya tergantung di autornya. Kalau autornya sudah merevisi sesuai dengan template, sesuai dengan konten atau isi yang seharusnya, nah itu udah langsung di ACC sama editor, bisa langsung dikasihkan ke reviewer. Tapi nanti jika memang ada hal yang masih belum sesuai, nanti dikembalikan lagi ke autornya. Cuman biasanya author termasuk penulis ya, semua penulis itu termasuk yang cepat dan sesuai merevisinya. Jadi biasanya tergolong cepat karena dan jumlah revisinya juga nggak banyak banget, nggak kayak skripsi gitu. Karena ini artikel udah hasil atau output dari penelitian gitu. Atau output dari yang ngerjain skripsi itu bisa juga berbentuk artikel. Nah, bagi teman-teman yang ikut lomba mungkin, lomba karya tulis ilmiah, nah itu juga bisa di-convert ke dalam bentuk artikel dan diterbitkan gitu. Jadi, apalagi tugas ya, tugas juga ada tuh, tugas-tugas studi literatur yang mengharuskan misalkan kayak jurnal review. Nah, itu kalau ada skopnya pendidikan, itu juga bisa di-convert template-nya ke dalam bentuk artikel dan bisa diajukan ke sayembara atau ke penerbitan berkala di jurnal pakar. Begitu. Baik, baik. Terima kasih, Kak Rahayu, atas penjelasannya. Nah, buat teman-teman partisipan, Bapak-Ibu partisipan yang juga tertarik untuk melakukan publikasi di jurnal pakar, itu Kak Kak Rahayu dan tim juga sangat welcome ya, Kak, untuk menerima dan mempublikasikan karya-karya penelitiannya. Untuk Bapak-Ibu yang masih ingin ada pertanyaan terkait dengan jurnal pakar ini, boleh ditanyakan sekarang. Boleh mungkin mau raise hand atau melalui chat box. Okay. Baik, apakah masih ada yang ingin bertanya terkait jurnal pakar? Sepertinya ini? Cukup ya. Sepertinya cukup ya. Sudah sangat jelas nih, Kak. Iya. Terkait informasi-informasi lebih lanjut, mungkin tadi ada yang tidak tersampaikan oleh Kak Rahayu, bisa langsung cek websitenya aja ya, Kak. Iya, bisa di website atau hubungi Wahyu sebagai kontak person. Iya, ada Wahyu sebagai kontak person. Silakan dilihat di chat box-nya, sudah ada nomornya. Baiklah, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya. Wah, ada lagi nih, Kak. Ada. Izin bertanya, untuk esai ilmiah yang sudah pernah dilombakan, apakah masih boleh disubmit di jurnal pakar? Oke, untuk esai, saya ingin memperjelas ya, kalau esai itu kan masih tergolong belum secara komprehensif dalam bentuk penelitiannya maupun studi literaturnya, kecuali dari Ibu Latifah ya. Ibu Latifah mau memperdalam esainya dengan menambah referensi atau memperdalam dari segi studi literaturnya, kajian pustakanya, itu tidak masalah untuk dikonversi ke dalam bentuk artikel ilmiah kemudian disubmit gitu. Cuman kalau esai ilmiahnya saja yang diubah ke dalam bentuk artikel itu rasanya belum komprehensif untuk dijadikan artikel ilmiah, karena artikel itu kan hasil dari penelitian yang dilakukan, baik penelitian itu secara studi literatur atau secara langsung gitu. Jadi perlu diperdalam lagi untuk esai ilmiahnya, kemudian baru bisa dikonversi ke dalam bentuk artikel. Begitu, Bu. Nah, semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Latifah tentang esai ilmiah. Sebenarnya esai itu masih belum penelitian lebih lanjut ya, Kak. Jadi perlu diteruskan gitu, didalami lagi penelitiannya, apakah metode yang digunakan sudah benar dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru bisa disesuaikan dengan konsep dan format jurnal ya, Kak. Iya, benar sekali.
Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak-Ibu partisipan? Jika sudah tidak ada, kita akan mengakhiri sesi kedua kita pada hari ini, yang nggak kalah luar biasa nih dari sesi pertama tadi. Dan partisipannya juga sangat semangat untuk bertanya dan aktif berkontribusi dalam web conference pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri, dari tim panitia akan memberikan sertifikat penghargaan kepada Kak Rahayu untuk sebagai kenang-kenangan dan semoga bermanfaat untuk Kak Rahayu ke depannya. Boleh kepada tim panitia untuk share screen sertifikatnya. Nah, karena tim panitia masih ternyata ada gangguan sedikit, Yuni buka lagi di mungkin masih ada pertanyaan yang tadi mau nanya karena udah ditutup nggak jadi deh. Nah, boleh banget nih ditanyain sekarang karena tim panitianya masih memberi waktu untuk sesi diskusi. Oke. Ya, boleh sekali. Ya, mungkin sedikit tambahan ya Yuni. Boleh, Kak. Terkait jurnal pakar ini yang bikin beda dari jurnal lainnya, pertama itu walaupun mahasiswa yang termasuk ke dalam pengelolaannya yang berkecimpung di dalamnya, dia tetap mengutamakan istilahnya kualitas dan kredibilitasnya gitu, karena di jurnal pakar pun kita bekerja sama dengan dosen-dosen yang sudah ada yang sudah Scopus juga dan sudah berpengalaman di artikel juga gitu di publikasi ilmiah. Jadi ini merupakan kalau nggak salah itu ya di beberapa UKM penalaran itu hanya ada 2 entah 3 UKM yang punya jurnal dan dikelola langsung sama mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa di sini adalah supporting sistemnya. Dan tetap ada campur tangan dosen di dalamnya untuk memastikan artikel tersebut layak atau tidak untuk diterbitkan gitu. Dan tentunya bekerja sama juga dengan reviewer yang sudah berpengalaman. Ya, ada di chat box kayaknya ada pertanyaan. Benar Kak, ada pertanyaan reviewernya dari mahasiswa atau dosen gitu. Kalau untuk reviewer tentunya dari dosen dan dosen yang sudah punya kita usahakan memang dosen yang sudah punya Scopus dan sudah minimal Sinta. Dan itu karena berpengaruh di penilaian nantinya di segi jurnal. Karena jurnal itu juga harus dinilai nantinya untuk mendapatkan akreditasi gitu. Jadi untuk reviewer tentunya bukan dari mahasiswa. Mahasiswa hanya sebagai supporting system di pengelolaan artikel di publikasi ilmiah ini, yaitu jurnal pakar ini. Dan reviewernya tetap dosen. Tadi ada Bapak Ananda, ada Miss Lina, ada Bapak Wawan juga. Nah, itu yang nanti akan menghubungkan juga ke reviewer lainnya. Ya, benar sekali. Jadi reviewernya itu dari dosen-dosen yang sudah berkualitas dan sudah teruji hasil publikasinya itu di dunia perjurnalan gitu. Apalagi tadi Unilever perhatikan ada Bapak Engkizar ya Kak. Itu ya. Bapak itu salah satu dosen yang sangat luar biasa pengaruhnya di bidang jurnal. Boleh teman-teman cek itu sudah mempunyai ID Scopus-nya juga. Itu sudah bukan lagi terindeks Sinta tapi Scopus. Sangat luar biasa teman-teman yang tertarik publikasi di jurnal pakar. Oke. Jika masih ada yang diragukan atau ya ini ada dari Bapak Joni ya, kalau boleh tahu akreditasi dari jurnal pakar ini sudah grand berapa Mbak Rayu? Nah, karena dari jurnal pakar itu kita dari tahun 2019 kita baru berpindah dari cetak ke OJS 3 Pak. Jadi saat ini kita masih grow dan masih ini untuk akreditasi yang emang
bagus itu kan harus 2 tahun ya, 2 tahun full untuk terbit online. Sedangkan kita di 2019 itu masih memperbaiki beberapa hal seperti indeks, sama pengelolaan tim, reviewer, editorial board. Jadi kita masih grow untuk mendapatkan akreditasi yang lebih bagusnya gitu, Pak. Jadi untuk saat ini kita belum belum ke mendapatkan grant yang tinggi, tapi sudah bisa diindeks di Scholar sama di DRJI juga dan beberapa lembaga pengindeks lainnya gitu. Dan saya yakin dari tim yang jurnal pakar sekarang dari PPIPM pun sedang berjuang untuk lembaga pengindeks lainnya dan mempersiapkan untuk akreditasinya. Begitu, Pak. Ya, kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya terkait jurnal pakar ini dan terkait pengindeksan dan akreditasi jurnal pakar. Berarti jurnal pakar ini sedang grow ya Kak, sedang diusahakan untuk mendapatkan akreditasi yang baik. Baik. Mungkin Pak tim panitia sudah bisa share screen sertifikatnya sebagai bentuk penghargaan dan kenang-kenangan kepada Kak Rahayu sudah bersedia menjadi pemateri pada hari ini. Oke. Sembari menunggu teman-teman partisipan, Bapak Ibu, Ibu partisipan boleh sambil mengisi absennya ya, absen web conference yang kedua, karena kita ada 2 absen pada hari ini. Harus full kedua-duanya untuk mendapatkan bukti sertifikat. Nah, ini kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kak Rahayu sebagai speaker kedua pada hari ini. Terima kasih banyak Kak atas ilmu, insight, dan perkenalannya terhadap jurnal pakar. Semoga teman-teman partisipan, Bapak-Ibu partisipan di sini tertarik untuk mengirimkan artikel ilmiahnya kepada jurnal pakar. Terima kasih Kak. Mungkin bisa sepatah dua patah katanya. Ya, terima kasih juga kepada panitia ya dan PPIPM UMP yang sudah mengundang dan kepada semua audiens yang hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa mempersiapkan artikel untuk sayembaranya maupun untuk penerbitan berkalanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rahayu sekali lagi dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang bersedia hadir meluangkan waktunya belajar bersama mengenai jurnal ilmiah. Sebelum kita mengakhiri Zoom kita kali ini, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak melakukan dokumentasi. Nah, silakan kepada teman-teman partisipan untuk on cam untuk memberikan senyum termanisnya nih kepada tim dokumentasi agar terlihat sangat cantik dan ganteng ya di pada hasil dokumentasinya. Silakan teman-teman semuanya untuk on cam. Baik, Yuni akan pandu sendiri untuk melakukan dokumentasinya. Silahkan diberikan senyum terbaik ya, Bapak-Ibu yang hadir pada hari ini. Slide, kita ada 6 slide, jadi siapkan senyumnya selama mungkin kurang lebih 1 menit ke depan ya. Silahkan berikan senyum terbaiknya. Slide pertama siap-siap, 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Nah, udah mulai nggak senyum nih. Senyum dong, senyum. Ayo, 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Itu, 1, 2, 3. Slide terakhir.
Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak-Ibu partisipan yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh kedua pemateri kita bermanfaat dan berguna untuk kehidupan dan karir jenjang pendidikannya masing-masing. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Saya tutup, saya moderator, saya Yuni. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu boleh meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih.